hadis lain riwayat daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu, kata dia, qala rajul lin nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, ayu sadaqah afdal? Qal anta saddaqa wa anta sahih haris ta'mulul ghina wa takhshal faqr ولا تمهل حتى إذا بلغت الحلقوم قلت لفلان كذا ولفلان كذا وقد كان لفلان أو كما قال حديث صحيح رواية البخاري. Daripada Abi Hurairah radhiyallahu an, kata dia, satu orang suruh kata dekat Nabi sallallahu alaihi wasallam, satu orang suruh jumpa Nabi, dia tanya Nabi, ya Rasulullah, ayu sadaqah afdal? Dia mai jumpa Nabi, dia kata, ya Rasulullah, sedekah yang macam manakah yang paling afdal? Qal, kata Nabi, anta saddaqa wa anta sahih. Nabi kata, sedekah paling besar pahala ialah apabila kita tengah sehat, kita bagi sedekah. Tengah sehat, tengah tak sangka kita nak mati ni. Pasal apa tuan-tuan? Pasal manusia ni bila dia sakit, bila dekat nak mati, masa teringat nak buat baik macam-macam. Tapi masa sihat, lupa Allah. Lupa Allah. Jadi masa tengah sihat tu, dia tak lupa kepada Allah. Dia ingat Allah dan dia bersedekah. Nabi kata, sedekah yang paling bagus ialah sedekah ketika kita tengah sihat. Tak ada ingat kata nak mati, tengah sihat. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Kita tak tahu kita bila. Tengah sihat, dia boleh jadi macam tu. Kalau sakit, tak bawa orang. Nak pergi, nak apa, duduk di rumah, ambil rawatan. Pasal rasa sihat. Dalam hadis, Nabi kata apa? Nabi kata, sedekah paling afdal ialah sedekah ketika kita rasa kita tengah sihat. Harisun. Kita sedekah ketika kita ni satu orang yang cermat. Cermat ni maksudnya belanja cukup cermat. Di waktu manusia ni haris, dia ni cermat. Dalam pada cermat tu, bab sedekah dia boleh jalan. Ha, ini bagus. Dia cermat bab bateri telefon. Dia cermat bab apa ni, wifi, data apa, dia cermat. Tapi tang infak, tang sedekah, jalan cantik. Oh, ini Nabi kata bagus. Ta'mulul ghina, orang tu sedekah ketika dia duk pasang angan-angan nak jadi kaya. Dalam pada tu, bab sedekah dia bagi. Yang ni cantik. Pasal apa? Selalu kalau kaki macam ni, dia tak bagi sedekah lah. Pasal apa? Dia kira dia bagi ni boleh melambatkan dia nak capai tu, dia punya target tu. Tapi tang sedekah, jalan. Nabi kata orang macam ni, bagus. Wa takhshal faqra. Di waktu dia takut jadi miskin, dia rasa duit pun dia ada tak banyak mana ni, kalau bagi lagi, duk bagi ke orang lagi, lagi akan turun duit yang dia ada tak banyak mana. Dalam keadaan macam tu, sedekah dia bagi. Nabi kata, ini sedekah yang bagus. Dan Nabi kata, wala tamhil hatta idza balagatil hulqum. Kalau ada teringat nak sedekah, nak infak pada jalan Allah, jangan duk tangguh. Tangguh sampai nyawa sudah sampai di halqum. Dah sampai nyawa nak terlucuk keluar dah, masa tu baru teringat nak bagi sedekah. Nabi kata tak mau dah. Qulta li fulan kadha wali fulan kadha. Masa tu nyawa duk nak terkeluar dah, masa nyawa duk digar-garah orang Arab kata ni. Masa tu baru duk pesan tinggal, duk gami-gami anak tunjuk kat siapa kan. Bagi dia 3,000. Tiga bapa ayah, 3,000. Nyawa dah sampai tahun ni lah, baru duk ingat nak bagi kau ni. Nabi kata apa? Waqad kana li fulan. Memang pada waktu itu, harta tu bukan hak hang dah. Memang nak jadi hak orang lain dah. Nak jadi pesaka dah. Bagi pun tak ada dah masa tu. Nyawa sudah digar-garah. Nabi kata jangan sampai macam tu. Dah sampai macam tu, baru nak buat kebaikan, baru nak sedekah, baru nak infak, sudah terlewat. Tuan hari jemaat, imam duk baca surah Al-Munafiqun ayat 10-11. Ayat 10, ayat 11.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول ربي لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين. Nih jemaat, tu iman duk baca ayat ni. Tuhan kata wa anfiqu mimma razaqnakum. Nafkahkanlah apa yang Allah bagi rezeki dekat kamu. Min qabli an ya'tiya ahadakumul maut, sebelum maut mai kat kamu. Nak sedekah, nak bagi, nak tolong orang sebelum mai saat kematian. Fayaqul, Tuhan bagi tahu dah benda yang semua kita akan lalu. Kita tak dengar, tapi Allah bagi tahu kat kita dalam Quran. Semua manusia sama. Bila malaikat Jibril bercegat berdiri di depan dia, bila dah nak pegang nyawa, nak tarik keluar, pada masa tu manusia kata, "Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib." Dia kata, "Ya Allah, ya Tuhan, bagi sat tempoh masa. Sat saja." Ajal qarib, tempoh yang dekat. Qarib makna dia dekat. Ajal, tempoh. Banyak-banyak benda baik yang ada dalam dunia ni, orang nak mati, minta dekat Tuhan, minta sat masa nak sedekah. Quran tidak kata dia nak minta masa sat nak pergi sembahyang. Tuhan tak kata dia nak minta masa sat untuk nak baca Quran. Tapi dia minta dekat Allah apa dia? Fa'as-saddaqah. Aku nak bagi sedekah. Bagi sat masa. Aku nak ambil duit nak bagi kat mereka. Ayat ni nak beritahu dekat kita betapa sedekah itu besar impak dia kepada semua manusia. Dalam banyak-banyak khairat, kebaikan, dia boleh pinpoint yang tu saja. Dia boleh ambil fa'as-saddaqah. Aku nak bagi sedekah. Wa'akum minas-salihin. Dan aku nak jadi kalangan orang yang baik-baik. Tuhan jawab dalam ayat sebelah, walan yuakhirallahu nafsan idza jaa ajaluha. No. Tidak sekali-kali Allah akan bagi tempoh walau satu second apabila tiba masa. Jabatan Hal Ehwal Agama Islam Negeri Sembilan Jahins ditubuhkan pada 1 Januari 1950 di bawah peraturan Majlis Ugama 1950 dengan tujuan mengendalikan hal ehwal masyarakat Islam di Negeri Sembilan. Selepas itu, selaras keperluan semasa, beberapa peraturan dan enakmen baharu telah diperkenalkan, iaitu Undang-Undang Majlis Agama Islam 1957,
Undang-Undang Pentadbiran Hukum Syarak 1960. Enakmen Pentadbiran Hukum Syarak Negeri Sembilan 1991 dan Enakmen Pentadbiran Agama Islam Negeri Sembilan 2003. Pentadbiran Jahins hari ini berfungsi mengikut Enakmen Pentadbiran Agama Islam Negeri Sembilan 2003. Enakmen ini antara lain menyatakan Jahins hendaklah membantu dan menasihati Yang di-Pertuan Besar berkenaan dengan semua perkara yang berhubungan dengan agama Islam di Negeri Sembilan. Selaras visi dan misinya, Jahins akan terus memperkasakan sistem penyampaian perkhidmatan dan urus tadbir berpandukan pelan strategik jabatan yang dibangunkan. Jahins memanfaatkan teknologi maklumat terkini dengan menyediakan perkhidmatan secara atas talian untuk lebih memudahkan masyarakat. Demi impak penyampaian yang berkesan, Jahins akan memantapkan kolaborasi strategik dengan pelbagai sektor lain selain meningkatkan kemampuan ICT jabatan dalam menyediakan perkhidmatan secara atas talian yang lebih berkesan. Sebagai sebuah badan yang mengurus hal ehwal agama Islam negeri, Jahins berfungsi melalui 7 pejabat agama Islam daerah dan 4 pejabat agama Islam wilayah serta 8 bahagian. Bahagian khidmat pengurusan bertanggungjawab dalam hal ehwal pengurusan jabatan merangkumi pentadbiran, keuangan, sumber manusia, hal ehwal komunikasi korporat, sistem maklumat dan pengurusan Majlis Kebesaran Islam peringkat negeri serta kebangsaan. Bahagian dakwah bertanggungjawab terhadap hal ehwal golongan saudara baharu yang merangkumi proses daftar dan rekod, menjalankan aktiviti kelas bimbingan, aktiviti kebajikan, seminar dan program dakwah seperti membina modul-modul dakwah, menggerak kerja-kerja pengkaderan sukarelawan serta melahirkan pendakwah pelapis. Selain itu, bahagian ini berperanan menyebarkan ajaran Islam kepada orang bukan Islam. Bahagian pendidikan berperanan mengurus pelantikan pegawai perkhidmatan pendidikan dan institusi pendidikan Islam swasta di Negeri Sembilan. Standard kualiti pendidikan Islam Negeri Sembilan diwujudkan sebagai jaminan kualiti terhadap pembangunan institusi pendidikan termasuk latihan guru dan murid secara bersasar. Bahagian Undang-Undang Keluarga Islam berperanan menyelaras hal ehwal berkaitan dengan pernikahan, penceraian dan rujuk. Bahagian ini juga bertanggungjawab dalam urusan pendaftaran perkahwinan luar negara dan menyediakan khidmat nasihat berkaitan dengan masalah perkahwinan dan keluarga. Bahagian pengurusan masjid dan surau berperanan dalam mengurus tadbir hal ehwal berkaitan pengurusan masjid, surau dan tanah kubur melalui aktiviti penaziran dan memberikan latihan kepada ahli jawatan kuasa Korea yang dilantik. Urusan pengimarahan penyediaan teks khutbah dan pemerkasaan pegawai masjid dipertanggungjawab kepada Masjid Negeri. Bahagian penguatkuasaan bertanggungjawab dalam hal berkaitan penguatkuasaan syariah yang merangkumi merekod aduan awam, menjalankan risikan, operasi, rondaan, siasatan, penyediaan kertas siasatan dan mengurus pelaksanaan waran tangkap atau geledah serta menjalankan program kesedaran kepada masyarakat berkaitan kesalahan syariah. Bahagian pengurusan halal bertanggungjawab mengurus hal ehwal permohonan sijil halal, pemantauan premis dan penguatkuasaan Akta Perihal Dagangan 2011 berkaitan kesalahan halal, mengurus pentauliahan penyembelihan dan menjalankan program kesedaran pengguna. Bahagian penyelidikan dan perancangan strategik bertanggungjawab menjalankan kajian berkaitan isu-isu strategik hal ehwal Islam dan sebagai pusat pengumpulan data-data penting jabatan. Selain itu juga, bahagian ini berperanan memastikan aktiviti dan program jabatan memenuhi standard kualiti dan mencapai outcome pelan strategik jabatan serta menyelaras bahan penerbitan Jahins.
Dalam memperluas peranan Jahins, terdapat 7 pejabat agama Islam daerah dan 4 pejabat agama Islam wilayah yang berfungsi sebagai duta kecil jabatan mengikut daerah. Pejabat agama Islam daerah dan pejabat agama wilayah berperanan dalam menguruskan hal ehwal nikah, cerai dan rujuk kepada masyarakat setempat, menguatkuasakan undang-undang syariah dan memantau masjid, surau serta tanah kubur di daerah. Jahins komited untuk terus memperluaskan dakwah kepada semua lapisan masyarakat, melahirkan ummah bermuafakat dan sejahtera serta meningkatkan reputasi Jahins sebagai agensi pentadbir hal ehwal Islam yang efektif dan memberi manfaat kepada umat Islam di Negeri Sembilan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada para penonton program podcast Bicara Syariah Sukses Rumah Tangga Seri 3 bagi tahun 2024 Anjuran Jabatan Hal Ehwal Agama Islam Negeri Sembilan pada kali ini. Tuan-tuan dan puan-puan, apa khabar? Alhamdulillah, dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala, hari ini kita dapat bersama-sama dalam program podcast bagi seri yang ketiga, yang mana tuan-tuan dan puan-puan, hari ini kita akan jadi ganas sikit. Sebab tajuk kita hari itu berkaitan dengan keganasan rumah tangga, perlukah aku bertahan? Jadi kepada tuan-tuan dan puan-puan yang sedang menonton podcast siaran langsung ini melalui platform YouTube Jahins TV, diharapkan dapat setia bersama dengan kami sehingga penghujungnya. Dan tuan-tuan dan puan-puan, bagi para peserta yang ingin mendaftar sebagai peserta program, jangan lupa untuk mendaftar pada link yang telah kita sediakan di pautan komen dan juga pada QR code dalam video-video yang kita akan paparkan sebentar lagi. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, minta Allah Subhanahu Wa Taala, hari ini kita nak cerita
satu tajuk berkaitan dengan keganasan rumah tangga, perlukah aku bertahan? Dalam bulan Ramadan Al-Mubarak yang penuh keberkatan ni tuan-tuan dan puan-puan, kita saja pilih tajuk-tajuk ganas ni supaya kita hari ini dapat bersama-sama buka mata, lihat keadaan sekitar kita berkaitan dengan isu-isu keganasan rumah tangga yang menjadi satu isu yang agak membimbangkan pada hari ini. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, saya nak memperkenalkan tetamu saya pada hari ini. Hari ini tuan-tuan dan puan-puan, set kita pun nampak berbeza lah. Daripada siri 1, siri 2 dan siri yang ketiga hari ini, kita ubah semata-mata untuk jadi lebih ganas pada hari ini tuan-tuan dan puan-puan, insyaAllah. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, sebelum kita mula, saya nak perkenalkan dulu tetamu saya pada hari ini, yang mana semuanya alhamdulillah insyaAllah berpuasa seperti mana tuan-tuan dan puan-puan juga. Iaitu yang pertama sekali saya nak kenalkan di sebelah kiri saya lah, kalau boleh kita lihat, Puan Nur Hayati binti Abdul Kadir, penolong pegawai pembangunan masyarakat kanan Jabatan Kebajikan Masyarakat Negeri Sembilan ataupun JKM. Assalamualaikum puan. Assalam. Sihat puan ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. InsyaAllah nanti kita akan pergilah satu persatu kan. Kita kena-kena dulu insyaAllah. Okey, baik. Boleh. Seterusnya saya nak perkenalkan di sebelah Puan Hayati tu, ni bukan kawan ni, baru kenal juga hari ni ni sebenarnya. Dia tak kenal maka tak cinta. Hari ni dah berkenalan dah tadi. Saya pun dah berkenalan dah tuan-tuan dan puan-puan. Jadi kita punya ahli panel yang kedua ataupun tetamu saya lah yang kedua, iaitu Puan Siti Munirah binti Muhammad Adnan, Kaunselor Amal Soul Center, merangkap Kaunselor Panel LPPKN Negeri Sembilan. Assalamualaikum puan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Puan daripada mana tadi sampai sini? Dari Nilai. Dari? Nilai. Nilai. Oh, bunyi tadi macam nilai. Macam pelik lah bunyi. Nilai, itulah. Ingat nak bunyi macam Nogori tapi tak jadi. Oh, ya ke? Tak apa, kita torai lah. Kita torai, torai. Ha, InsyaAllah. Torai. InsyaAllah. Okey, terima kasih. Dan seterusnya, di sebelah kanan saya, inilah kita punya peguam kita hari ini. Kita bawa khas untuk tuan-tuan dan puan-puan, iaitu Tuan Muhammad Rizwan bin Hussein, penolong Setiausaha Agong Persatuan Peguam Syar'i Malaysia. Assalamualaikum tuan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengar nak panggil nama panggilan apa tadi tu? Boleh lah panggil mana-mana pun. Panggil boleh. Mana-mana boleh kan? Jangan panggil sayang lah kan? Boleh lah kalau kita nak sayang. Alih macam lah rumah tengok ni dia. InsyaAllah. Bahaya kan? Tapi tak apa insyaAllah. So Tuan Haris, daripada mana tadi yang datang sini? Kuala Lumpur. Kuala Lumpur. Jam tak jalan tadi kan? Tak jam. Tak jam lah. Okey lah jalan lah. Alhamdulillah. Dia sebenarnya tahu bulan-bulan puasa ni kan. Jalan ni tak tentu. Tapi lah semalam cuti nuzul Quran tuan-tuan puan. Jadi kalau kita di Negeri Sembilan ni, kita tak ambil cuti nuzul Quran ni. So kita alhamdulillah semalam tenang lagi lah. Tuan-tuan dan puan-puan, semalam nuzul Quran buat apa kat rumah? Mudah-mudahan kita sama-sama memanfaatkan peristiwa penurunan Al-Quran kepada baginda Nabi Muhammad SAW. InsyaAllah. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, di mata Allah Subhanahu Wa Taala, kita nak pergi kepada perbincangan kita lah hari ini. Kita nak bincang-bincang, kita nak sembang-sembang berkaitan dengan ganasan rumah tangga lah. Jadi biasanya, bila kita cerita pasal ganasan rumah tangga ni, ramai yang nak tahu apa benda kita kena buat, apa benda yang kita boleh minta pertolongan dan sebagainya. Jadi antara agensi yang terlibat yang saya nampak lah, contoh macam fungsi JKM lah, Puan Yati kan? Fungsi JKM kat situ. Ya, jadi kita kalau orang ramai ni nampak fungsi JKM ni, selain pada bantuan warga emas dan OKU dan sebagainya, mungkin dia orang tak nampak tentang fungsi dalam kes-kes berkaitan dengan ganasan rumah tangga. Jadi biasanya kalau ganasan rumah tangga, ataupun mungkin Puan Yati boleh cerita sikit lah peranan JKM, fungsi dia, dan juga dalam kes-kes ganasan rumah tangga ni, apa sebenarnya yang fungsi yang boleh dimainkan oleh pihak JKM sendirilah. Okey. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi alhamdulillah lah, pagi ni nampaknya saya diberi peluang lah jabatan saya untuk hadir ke podcast ni untuk apa, sharing of information lah, perkongsian maklumat tentang apa itu keganasan rumah tangga. So banyak orang tak tahu apa tu keganasan rumah tangga. Mereka ingat just gaduh-gaduh tu dah biasa. Tapi sebenarnya kalau kita melihat kepada tafsiran akta, kita ada satu akta, iaitu Akta Keganasan Rumah Tangga, yang mana ia telah dikuatkuaskan pada 1 Jun 1996. So akta ini terpakai untuk melindungi orang-orang yang mengalami keganasan ataupun mungkin ada penderaan dan sebagainya. Kalau kita lihat dalam akta tu, tafsiran Akta Keganasan Rumah Tangga tu, dia ada banyak, lebih kurang dalam 7. Oh, 7 tafsiran. Oh. So antaranya satu ialah mendatangkan ketakutan berlaku kecederaan fizikal. Kecederaan fizikal, takut lah tadi. Yang kedua, berlakunya kecederaan fizikal tersebut. Keduanya, berlakunya
penderaan dari segi emosi dan psikologi. Yang keempatnya mengugut atau mendatangkan rasa takut. Ugut pun dikira ganas juga eh. Kemudian kelima merosakkan harta benda yang ada tu eh. Dan seterusnya adalah dari segi mengaibkan seseorang dalam institusi tu. So siapa yang boleh terlindung dalam akta ni? Dia bukan, kalau kita cakap je keganasan, orang mesti ingat isteri. Dia je lah yang layak. Tapi sebenarnya yang merangkumi semua orang. Akta ni terpakai pada semua bangsa, semua kaum, semua warga negara yang ada dalam, semua orang dalam Malaysia. So dia terpakai untuk isteri atau bekas isteri, suami atau bekas suami, ibu bapa yang ada dalam keluarga tersebut, kanak-kanak dan juga orang-orang lain macam adik-beradik dan sebagainya yang serumah. So mereka inilah yang boleh dilindungi di bawah akta keganasan rumah tangga itu. Maknanya dekat situ dari sudut rumah tangga lah, betul? Keluarga. Maknanya rumah tangga tu tafsirannya adalah yang terikat bawah maknanya perkahwinan yang mengikut undang-undang. Mengikut undang-undang yang sah lah. Kalau bersekedudukan boleh juga? Bersekedudukan pun kita boleh cover, tengok dia punya keadaan. Tapi maknanya dia ada dalam hubungan kekeluargaan tu, kita boleh bagi perlindungan lah sekiranya perlu. So proses-proses nak dapat perlindungan tu nanti mungkin kita akan bincangkan lah. Sebab mungkin ramai yang sedang menunggu ni contoh perlindungan apa yang boleh dapat kan. Selalu orang faham perlindungan kadang-kadang insurans, perlindungan kan, rumah ke. Dia ada step-step lah untuk dapatkan perlindungan tersebut lah. So nanti mungkin kita akan kena sekejap lagi kan, insyaAllah. Jadi itulah, maksudnya baru hari ni lah kita faham sebenarnya. Kadang-kadang orang faham bila ganas ni, dia nak kena buat sesuatu dululah kan. Maksudnya kalau kita dah jelas hari ni apa yang Puan Yati beritahu tadi, tuan-tuan dan perempuan, bila ada ugutan, rasa ketakutan kan, ada sudut pandang, ada sudut emosi dan sebagainya, mengaibkan kan, ataupun merosakkan harta benda seperti mana Puan Yati cakap tadi, maknanya dia boleh diklasifikasikan. Boleh-boleh lidah nak nak cakap yang mudah tak pandai lah. Diklasifikasikan sebagai satu bentuk keganasan. Jadi ganasan ni juga, kalau kita, walaupun kita konteks kita rumah tangga hari ni, tapi sebenarnya dia meliputi yang berada dalam institusi tersebut lah. Isteri, anak, ibu ayah dan juga anak-anak semualah yang berkaitan kan. Jadi yang tinggal dalam rumah. Yang tinggal dalam rumah. OKU pun boleh juga. Okey. Baik. Jadi mana jelas hari ini kita, tuan-tuan dan puan-puan, maknanya kalau ada perkara-perkara begitu berlaku, tuan-tuan dan puan-puan rasa perlu cari perlindungan, carilah pihak Jabatan Kebajikan Masyarakat, insyaAllah. Nanti kita akan go through lah apa dia punya cerita kan. Cuma bila kita cerita pasal isu ganasan rumah tangga ni, kita nak tengok jugalah pengalaman-pengalaman kan. Mereka JKM ada pengalaman sendiri kan, tapi mungkin kita nak tengok pada pengalaman Puan Kaunselor lah kan. Apa pengalaman kes-kes yang melibatkan ganasan rumah tangga ni, lepas tu kesan psikologi dia. Sebab kadang-kadang kami pun di Jabatan Agama Islam menerima klien-klien yang hadir, ada yang datang tu dah keadaan dia dah anxiety, menggigil, ketakutan dan sebagainya. Dan kadang-kadang sampai taklik dan sebagainya. Jadi mungkin Puan Munirah boleh kongsikanlah sikit kan, kes-kes yang pernah dihadapi dan apa kesan psikologi lah kepada mereka yang terbabit dalam keganasan rumah tangga, sama ada si pelaku ataupun yang kena mangsa lah. Okey, baik. Terima kasih Ustaz di atas soalan tersebut. Sebelum saya menceritakan tentang pengalaman-pengalaman saya, mungkin serba sedikitlah saya ingin membuat pengenalan tentang apa yang termasuk di dalam keganasan rumah tangga. Maksudnya jenis-jenis keganasan rumah tangga lah. Macam tadi pun Puan Hayati dah terangkan juga kan. Gaduh-gaduh sikit tu pun sebenarnya kalau dibiarkan berlanjutan boleh boleh membawa kepada perlakuan keganasan rumah tangga kan. Even tadi ugutan kan, merosakkan harta benda. Okey. So dalam keganasan rumah tangga ni dia terbagi kepada beberapa kategori. Okey, yang pertamanya dari sudut fizikal lah, penderaan secara fizikal. Yang tu saya rasa semua orang pun macam boleh bayangkan dan boleh faham lah kan. Segala apa yang berlaku secara fizikal, kekasaran, kecederaan yang dilakukan secara fizikal. Contohnya seperti memukul, mencekik, ni ada tau. Cubit. Mencubit, kalau cubit sayang, tak apalah kot kan. Tuan Riza.
Oh, ni ni cubit kasar lah. Jenis cubit macam orang betul tu kan. Mendatangkan kecederaan. Kita boleh tahu orang tu cubit sayang ke ataupun cubit yang memang penuh dengan rasa amarah kan. Yang saya cakap pasal mencekik tu pun sebab saya teringat baru-baru ni pun memang ada. Saling mencekik. Oh, saling mencekik. Dia bukan mencekik muntah darah tuan-tuan eh. Dia mencekik tu lain. Tentang bulan puasa ni fikir mencekik muntah darah kan. Oh, bukan. Ni cokek ni nanti cokak leher tu lah kan. Kata Negeri Sembilan. Memukul, merotan ke any action ataupun apa-apa tindakan yang mendatangkan kecederaan kepada fizikal, termasuk juga merosakkan harta benda milik mangsa, itu jatuh bawah kategori penderaan secara fizikal lah. Okay. Kemudian macam tadi juga Puan Hayati ada cakap tentang emosi. Emosi dan psikologi juga merupakan kategori lain lah di bawah penderaan secara emosi dan psikologi. Dia tak buat, maksudnya pelaku ni dia tak buat secara fizikal, tapi dia contoh mengeluarkan kata-kata menghina, mencarut ke, mengaibkan mangsa, mengaibkan pasangan, sama menyindir ada secara direct ataupun di depan orang lain kan. Itu pun dikira sebagai satu penderaan lah yang boleh masuk di bawah pelakuan keganasan rumah tangga. Memang ada. Memang ada, dan perkara ni berlaku bukan saja daripada suami kepada isteri, tapi berlaku juga daripada isteri kepada suami. Sampai suami tu rasa very downgrade about himself. Maksudnya, sampai dia tekanan macam, emosi lah. Sampai dia rasa hilang keyakinan diri. Dia rasa macam dah tak ada harga diri dah depan isteri dia. Mana kadang-kadang orang up status cerita masalah rumah tangga sampai suami pun tengok aku ke kadang terasa pun boleh jadi juga kan. Betul, apalagi kalau cakap depan-depan, betul, depan anak-anak misalnya kan. Okey, lepas tu yang ketiga, penderaan secara keuangan ekonomi. Okay, so macam mana? Biasanya yang termasuk dalam kategori ni, which is bila mana mangsa ni ditekan dari sudut keuangan, sama ada dia tidak diberi kerja ataupun kalau dia kerja pun dia ada pendapatan, still maksudnya pasangan dia yang kontrol keuangan dia. Even kad-kad dia pun contohnya suami yang pegang ke kan. Kalau dia tak bekerja, contoh dia suri rumah, dia punya akses kepada keuangan tu dilimitkan ataupun ditiadakan ataupun dinafikan. Mana pada harta dia sendiri? Pada harta dia sendiri ataupun kalau misal kata dia suri rumah, dia tak ada pendapatan, dia still pun tak dapat hak dia sebagai isteri ataupun urusan-urusan rumah tangga pun still dia tak boleh nak belanjakan sebab kewangan tu disekat atau dikawal lah oleh pendera tu kan. Sebab apa konsep orang yang mendera ni, orang yang mendera ni dia punya sifat dia tu dia nak mengawal. Dia nak tunjukkan kuasa dia, dia nak mengawal mangsa dia kan, mengawal orang yang di bawah dia lah. Okay, seterusnya kategori di bawah penderaan secara seksual, itu pun sama jugalah. Yang boleh dikatakan keganasan ataupun penderaan secara seksual ni macam mana? Contohnya pasangan meminta pasangannya untuk melakukan perkara-perkara seksual luar tabii misalnya, perkara-perkara seksual yang pasangan dia tak boleh nak buat tapi dia paksa ataupun dia paksa menonton pornografi ke misalnya. Mana dia tak termasuk kalau contohnya dia tak ada buat perkara yang luar tabii tapi dia berkehendak dengan pasangan tu dengan cara yang ganas. Tu termasuk juga ke macam mana? Termasuk jugalah. Mana tak semestinya luar tabii sajalah. Betul ustaz, okay. Ustaz. Dan ada juga menurut pembacaan saya yang apa kiranya termasuk juga memaksa pasangan. Sekarang ni saya rasa benda ni macam sering juga kedengaran. In order untuk dia rasa syahwat, dia akan minta pasangan dia buat dengan orang lain. Ni ada tau kalau banyak, kalau banyak kan. Dahsyat ini. Nauzubillah. Kita yang membaca kalau berdepan tu tak tahulah, tapi kita duduk membaca kat social media ni rasa macam ya Allah macam ni ke dunia sekarang. Kan? Sampai macam tu sekali. Okey, kemudian seterusnya adalah penderaan secara ataupun sosial lah. Maksudnya dia pendera ni dia mengehadkan mangsa untuk keluar ada interaksi sosial dengan orang lain, sama ada dengan ahli keluarganya sendiri ataupun dengan masyarakat. Dia mengehadkanlah, dia macam mengongkong. Selalunya alasannya kerana cemburu. Boleh kontrol.
King Control ataupun Queen King Control, King atau Queen lah. Queen Control, selalunya alasan macam itulah. So kalau untuk pengalaman saya, kebanyakannya lebih kepada fizikal. Ada dari sudut psikologi dan emosi tu memang sangat-sangat banyaklah. Okey. So, efek dia tu, dari psikologi dia tu macam mana? Apa efek besok eh? Macam apa yang Ustaz cerita tadi lah, dia datang tu kadang-kadang dia dah menggigil anxiety lah. Kan? Betul. Itu apa yang akan dialami oleh mangsa-mangsa keganasan rumah tangga ni, antaranya begitulah. Dia akan ada keresahan yang melampau, anxiety tadi tu. Kemudian dia akan murung, dia akan kerap menyendiri. Kemudian perkara macam ni, dia akan mendatangkan trauma. Kalau pernah dengar post-traumatic stress disorder. So bila cycle ni kerap berlaku, so dia akan jadi trauma yang berpanjangan lah untuk mangsa. Baik pun dia. Tapi kalau dia setiap undang-undang kan, Tuan Riz kan, dia setiap undang-undang lah. Contoh macam ada satu kes kan, kes ni dia mula-mula masa dia kena dera ataupun berlaku keganasan tu, dia tak dapat report. Dia pergi jumpa polis, lepas tu dia cover report je. Ni dia setiap undang-undang lah, kita nak tahu kan. Lepas tu bila kali kedua pula, contoh macam, okay, dah bagi peluang lah, kesian lah kat suami aku ni, buat macam ni, kesian lah kat isteri aku ni, sebagai contoh. Lepas tu kali kedua buat lagi, boleh ke ada sesuatu undang-undang, dia nak buat untuk tindakan undang-undang dan sebagainya lah. Okay, sebenarnya bila berlaku keganasan rumah tangga ni, tuan-tuan dan puan-puan, kita kena faham dia punya sirkulasi ataupun kita punya orang kata apa, pusingan keganasan rumah tangga. Hari ni kena bodoh, hari ni kena susah dengan lelaki, besok ramai perempuan daripada 10 kes, 9 akan tarik balik report. Yang tu kita sebagai peguam, JKM pun faham, polis pun faham, kadang-kadang dia orang tak nak ambil kes macam ni. Tahu hari ni dia orang buat report, besok pagi dia sayang dah. Dia tarik balik. Tak boleh hidup tak ada lelaki, ataupun tak boleh hidup tak ada bini. Yang tu macam itu biasa. Kadang-kadang kita pun sakit hati, ya kita lah yang beria yang nak break untuk dia ni kan. Itu masalah. Sebab itu bila berlaku keganasan, yang kedua dia akan berbaik balik, yang ketiga akan berlaku perkelahian balik, lepas tu akan berlaku pukulan balik, lepas tu baik balik, beranak seorang lagi. Yang itu biasa dalam kalangan masyarakat kita. Itulah sebab itu bila kita tengok dalam circulation ataupun pusingan keganasan rumah tangga ni, macam saya cakap, macam Puan Hayati cakap, sebenarnya isu keganasan rumah tangga ni dia merentasi gender. Kadang-kadang orang perempuan saja tak semestinya ia menjadi mangsa. Ia pun banyak menjadi pemangsa kepada keganasan rumah tangga. Sebab itu mengikut kajian, daripada 100% kes, 70% mangsanya perempuan. Sebab orang lelaki biasa lah Ustaz, tak macho lah kau nak pergi balai polis, kau nak bawa kat polis tu. Saya kena bodoh dengan penyapu dengan bini saya semalam, kena susah dengan hanger kan. Itu orang kata tidak, tapi sebenarnya ia merentasi gender. Isu berkaitan. So berbalik kepada soalan report tadi tu. Okey, boleh ataupun tidak sekali ataupun dia. Dia tidak ada masalah. Yang pertama tu dibuat cover report, yang kedua untuk polis ini dia akan cakap kepada bini tadi. Nak tak kita orang tahan, kat situ lah luluhnya hati seorang wanita kan. Seorang wanita kan dia kan penakut. Dia kan takut lelaki kono apa? Kena penjarun lah, hilang kojol lah. Rasanya nak jaga air muka suami kan. Itu masalah. Alah dia ada banyak alasan. Odoh sikit. Bodoh sikit. Sebab itu minta maaf cakap. Sebab kita sebagai peguam, bila kita berhadapan dengan kes macam tu, hari ni dia kata, Tuan Riz, saya nak minta fasah sebagai contohnya. Sebab suami saya mengasari saya. Saya kata, mana report? Ini report, tapi report ni saya dah tarik. Macam mana kita nak buktikan dekat mahkamah report yang you dah buat tapi you dah tarik balik? Kita pula sakit hati kan, kita pula aku ganyang perempuan ni kan, baru itu faham tak. Kadang-kadang kita marah, kita nak tolong orang, tapi boleh tolong diri sendiri. Mana betul tak Puan Hayati? Dia banyak kes dekat JKM kan. Macam mana orang JKM nak keluarkan perintah pelindungan kecemasan kalau you pun tidak cemas dengan diri you? Padahal dia dah kena bodoh, dah darah-darah, dah lobam benda semua kan. Sebab itu isu-isu berkaitan keganasan rumah tangga ni, kadang-kadang polis pun kadang-kadang dia kata dia pun macam kesa nak layan kau. Macam kesa nak layan sebab dah tahu dah kau sayang lelaki kau ni. Sebab itulah laporan polis itu dia perlu untuk pergi. Sebab itu perempuan, dia ada satu stigma kepada perempuan itu atau perempuan. Kita kena faham, bila perempuan ini
dia dikasari, dia dipukul, dia takut untuk keluar rumah. Sementara itu adalah hak yang pertama dalam Islam. Bila you dipukul, you kena keluar rumah. Perempuan takut sebab bila dia keluar rumah, dia akan... Tuduhan nusyus ke? Tuduhan nusyus. Dia ingat senang kau nak menusyuskan diri. Itulah. Dia ada dia punya proses, dia ada dia punya... proses nusyus itu dia bukan mudah. Itu perempuan takut. Nusyus ni kok ada lelaki yang elok, nafkahkan elok-elok, layan elok-elok. Lepas tu perempuan keluar pergi menyundal dengan lelaki lain. Contoh ya. Nak kira bahasa kan. Kerana saya ni biasa mulut kita bisa kan. Yalah. Kerana kita nak menyedarkan orang ni. Elok ke tu. Orang pun kena faham tu istilah tu kan. Itu baru nusyus. Sekali kalau kau kena pukul, kau keluar rumah nak pergi mana? Baliklah ke rumah wali kamu, mak ayah. Adik-beradik, tak ada adik-beradik, susah bona kan. Pergi ke pusat OSCC yang ada dekat hospital-hospital sebab di situ ada JKM, ada polis, ada pakar perubatan. Yang ketiga-tiga fungsi ini yang boleh membantu. Mangsa, saya tak kata perempuan saja yang mangsa. Kanak-kanak, whatsoever issue, penderaan seksual kanak-kanak, OKU dan sebagainya, di situ dia akan, itu adalah perintah perlindungan yang terbaik. Maknanya kalau dia pergi ke sana, maknanya suami tadi tu boleh ambil bantuan nusyus tak? Maksudnya dia pergi ke rumah wali, lepas tu dia kata, ada ambil bantuan nusyus kat mahkamah sebab dia keluar tanpa izin sebagai contoh. Balik rumah wali nak nusyus apa? Tak lah. Kalau kau pergi balik ke rumah boyfriend, boleh jadi isu. So, tonton, kata aku tu. Dia pergi ke tempat yang betul. You nak nusyus siapa? Asalkan ada sebab apabila suami itu tak menjalankan. Contohnya, isu berkaitan dengan Puan Mun cakap, keganasan dari aspek ekonomi. Tak bagi nafkah merupakan satu bentuk keganasan kepada isteri. Isteri pergi jual barang laki, laki pergi gadai ni. Kembalilah kepada wali kamu. Nak duduk dekat. Sebab dalam Islam pun la darar wa la dirar. Maksudnya jangan melakukan kemudaratan dan jangan biarkan diri dalam kemudaratan. Dan kepada semua mangsa keganasan rumah tangga, you kena faham konsep Islam senang. Innama sabra inna sadmatul ula. Maksudnya kesabaran hanya pada pukulan yang pertama, Ustaz. Bila kau dah kena pukul kedua, tak kau nak sabar lagi kan. Sedangkan maksud syariah kita kepentingan untuk menjaga nyawa dan juga kita punya tubuh badan itu berada pada yang kedua selepas agama. Betul. Sebab kalau dah kena pukul, dah kena apa, macam mana kita nak beribadah sebagainya. Kayak situ kan Puan Mun kan. Pergi jumpa Puan Mun nak cakap macam mana. So Puan Mun cakap lah nasihat. Pergi jumpa Puan Nur Hayati. Contohnya. Cuma tadi kalau kita kata pergi rumah wali, kalau kita pergi rumah wali tu, kiranya kita tak boleh, maknanya suami ataupun mangsa tak boleh nak keluarkan perintah, apa, orang yang mendera tu tak nak keluarkan perintah nusyus kan. Kalau macam satu lagi tu, OCS. Kalau OCC tu boleh juga benda pergi tanpa buat report, terus pergi je. Maksudnya kena dekat situ lah report je. Mana dia akan buat report dekat situ. Ada JKM. Dia one stop crisis center, Ustaz. Okay. Di situ semua agensi ni ada di situ. So sekiranya dia belum buat report polis apa, dia boleh buat di situ. Dekat situ. So nanti baru kat situ pun kita masuk dan apa semua tengok. Semua hospital ada? Setakat ni di hospital kerajaan. Macam kita Seremban di STJ lah. Di STJ lah. Tu bah kita kena. Sebab takut kan tidur tu dok pergi hospital salam lah kan. Kita nak tahu kan. Boleh juga cuma doktor tu dia akan refer lah. Dia akan refer lah. Cuma kalau tempat terbaik di OCC, siapa yang yang mangsa yang tu dia tak boleh masuk dah. Itu tempat yang terbaik. Dekat situ JKM akan bantu lindung, doktor akan bantu rawat, polis akan bantu untuk memberikan dia punya perlindungan terbaik. Mudahlah semua di situ. Kemudian baru kita ambil action lah. Department mana yang nak ambil. Dan sebab kalau dia perlukan perlindungan IPO ke EPO, PO tu semua, nanti baru pergi kat kita lah. Macam tu. Maknanya untuk mana-mana yang sedang menonton rancangan kita pada hari ini, mana kalau berlaku juga dalam rumah tangga sebab dari sudut ekonomi, ke dari sudut fizikal, ke emosi dan sebagainya, tempat yang terbaik kalau nak pergi, bukan yang pertama sekali adalah di OSCC. Berbeli nak sebut sebenarnya. Cuma Ustaz, kalau dari segi, kalau dia keganasan tu adalah fizikal lah. Senangnya ke situ. Selalunya tapi ke situ macam lah. Kalau kes-kes contoh emosi ke atau dia mengaibkan ke dan sebagainya, biasanya dia orang datang ke JKM. JKM dululah. So dia refer kat kita dan baru kita tengok channel mana yang kita boleh bantu, counselor ke apa ke, macam tu lah. Okey. Maknanya dekat situ jelah lah. Maknanya kalau di OSCC tadi dia dapat juga sebut akhirnya. One stop crisis center. Bila dongar
perundangan macam cerita CSI pula kan kata. Maksudnya kalau kita ada masalah, kita ada berlakunya penderaan dari sudut fizikal, fizikal kebiasaannya. Kalau fizikal kebiasaannya kita akan pergi di OSCC ya. Yes. Dan kalau kita je kakak tengok jiran pun boleh. Oh. Adik beradik pun kita boleh bawa. Mana kalau jiran tu kita bawa kan dia orang? Bawa. Oh, ya, sebab kadang-kadang ataupun orang kita pergi report biar dia orang ambil. Susah bona lah ustaz, telefon lah 999 tu polis tu. Tu kadang-kadang setengah jiran ni dia kadang-kadang istilah jangan jaga tepi kain orang tu tak tepat. Bila dah berlaku keganasan pun dia ada istilah jangan jaga tepi kain orang lagi. Padahal dah kena pukul. Singkap lah kain orang tu. Yalah, itu itu ya sebenarnya. Sekarang kita kena nak membalikkan semula masyarakat penyayang tu. Yalah. So kita kena ambil tahu. Sebab kadang-kadang kita semangat kejiranan ni pun kurang. Tu kadang-kadang kita dengar kes berlaku orang tu dah meninggal seminggu lah rumah. Tapi tak ada orang tahu. Lepas tu dah dongah dah anak kena dera, kena jerit tapi yang mati. Yang sebab mati. Sedah-sedah je dah mati. Banyak kes baru ni, kita tengok fail mahkamah di TV3 baru ni pun ada cerita pasal ni. Jadi pentingnya lah kita sebagai jiran kan. Sebab tu juga dalam agama Islam sekali mengatakan apa, tidak sempurna iman seseorang itu apabila dia tidak mengasihi orang lain seperti mana dia kasih pada diri dia sendiri. Maksudnya bila kita nampak isu-isu macam ni, maknanya kita sebagai masyarakat, jiran, kita kena alert juga. Kalau benda tu tak berlaku pada kita, pada orang lain, kita kena bantulah, cuba selamatkan sama-sama. Jadi alhamdulillah, terima kasih pada Tuan Riz di atas perkongsian dan juga tetamu saya pada hari ini. Dah rasa panas dah ni. Sebenarnya tadi sojuk dia panas pula kan. Jadi saya rasa mungkin jelaslah kepada sahabat-sahabat, rakan-rakan dan para penonton yang sedang menonton rancangan kita pada hari ini. Dan rasanya kita nak redakan dulu kan, bersalah bulan-bulan poso ni kan, dia cakap banyak-banyak ni kan, teruji sikit kan. Jadi tuan-tuan dan puan, kita akan berehat sebentar. Jadi selepas ini kita akan lihat video selingan daripada tuan-tuan dan puan yang mendaftar untuk sebagai peserta yang nak mendapatkan e-CJ penyertaan. Selepas ini kita akan sertakan QR code kehadiran program. Jadi minta tuan-tuan dan puan untuk scan QR code ini ataupun boleh lihat pada ruangan komen. Dan tuan-tuan dan puan, stay tune, tunggu, kita jumpa selepas ini. InsyaAllah. Di antara tujuan umat Islam diwajibkan berpuasa di dalam bulan Ramadan ialah agar manusia menjadi insan yang beriman dan bertakwa kepada Allah. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, Ya ayyuhalladhina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba ala alladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan kepada kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan kepada orang yang terdahulu agar kamu menjadi insan yang bertakwa. Menjadi persoalan kepada kita, apakah di makna takwa? Imam Jalalain rahimahullahu taala menyatakan, at-taqwa imtisalul awamirihi wajtinabun nawahi, iaitu melaksanakan apa yang Allah taala perintah dan meninggalkan apa yang Allah taala larang. Masya-Allah, bulan Ramadan merupakan bulan yang mendidik individu-individu yang beriman agar menjadi insan yang benar-benar beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Daripada kita yang terjebak dengan maksiat, maka datangnya bulan Ramadan kita menjadi insan yang bertakwa, menjaga mata pandangan kita, menjaga mulut kita daripada berkata-kata yang tidak baik. Masya-Allah, ini suatu kurniaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Kerana tuan-tuan dan puan-puan, sebaik-baik bekalan adalah bekalan takwa. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa tazawwadu fa inna khayra az-zadi at-taqwa wattaquni ya ulil albab." Dan hendaklah kalian mencari bekalan dengan sebaik-baiknya, dan sebaik-baik bekalan adalah bekalan takwa. Dan hendaklah kamu bertakwa kepadaku, wahai orang-orang yang berakal. Maka tuan-tuan dan puan-puan, mudah-mudahan kita menjadi insan yang beriman dan bertakwa di dalam bulan Ramadan ini.
السلام قادرا مريدا عالما حيا سامعا بصيرا متكلما هيدا بالكرسي فاتر الله هيا نعرف وحدانيته هيدا بالكرسي فاتر الله هيا نعرف وحدانيته الله وجد في دم باقى مخالفته للهوادث قيامه بنفسه وحدانيه قدرة في غدا علم حي سامع بصر كلام قادرا مريدا عالما حيا سامعا بصيرا متكلما Alhamdulillah, tuan-tuan dan puan-puan, kembali lagi kita bersiaran langsung dalam siri podcast Bicara Syariah Sosial Rumah Tangga siri 3 bagi tahun 2024 Masihi dengan tajuk Keganasan Rumah Tangga Perlukah Aku Bertahan. Ya tuan-tuan dan puan-puan, sebenarnya tadi kita pun dalam break tadi kita ada berbincang sikitlah di luar daripada konti kita ni berkaitan dengan ada satu lagi kita berkaitan dengan kalau kita nak jadi turis lah. Kalau contohnya dia mohon rumah perlindungan tadi kita tanya tadi pertama sekali rumah wali. Kemudian yang kedua tadi apa OCSS OSCC terbalik pula. One Stop Crisis Center. Kalau selain daripada tu sebenarnya boleh tak contoh dia pergi rumah kawan tadi berarti kita cerita dia rumah kawan ke ataupun rumah kawan baik dia ke. Jadi macam mana situasi tu pula? Okey, dia macam ni sebenarnya. Dia tak refund tempat yang selamat dan munasabah. Kalau dia rasa kalau saya kena pukul ke pergi jumpa kawan-kawan. Bukan saya lah. Selalunya perempuan lah kena pukul. Dia pergi jumpa kawan dan dia rasa tempat rumah kawan dia tu selamat untuk dia didiami. Sebab selalunya mangsa rumah tangga dia tidak ada backup yang kuat daripada family. Sebab itu saya cakap kalau ada mangsa rumah tangga, you ada tak adik-beradik lelaki untuk bantu? Kadang-kadang tak ada. Kan, you pergi rumah kawan-kawan. Ataupun pergi rumah pak sedara ke sedara mara yang dia rasa selamat dan munasabah. Jangan pergi rumah boyfriend. Itu cari masalah tu. Itu dah konsep selamat dan munasabah. Sebelum dia refer kepada OSCC, pergi ke polis, pergi ke Puan Nohayati punya office, JKM dan sebagainya. Jadilah tu tambahan sikitlah info kan sebab tadi kita ada bincang di luar tadi. Itu untuk pengetahuan tuan-tuan dan puan-puan juga yang sedang menonton pada hari inilah. Maknanya kalau kita kata tempat yang selamat dan munasabah lah maknanya kat situ makna bolehlah kita katakan sebagai tempat perlindungan lah untuk sementara sebelum kita pergi kepada agensi yang boleh membantulah sebagai contoh di pihak JKM tadi. Jadi kalau di pihak JKM sendirilah kan apa sebenarnya prosedur untuk mereka-mereka yang ditimpa musibah ni kita panggil musibah lah kan ujian ni dengan dasar rumah tangga sebab ada lelaki atau perempuan untuk memohon perlindungan daripada pihak JKM dan apa yang disediakan lah di pihak JKM sendiri. Okey Ustaz dan semua, kalau di bawah JKM ni kita ada beberapa tindakan yang kita boleh bantu kepada mangsa-mangsa lah. So antaranya kita ada perintah perlindungan. So bawah perintah perlindungan ni ada tiga jenis. Dia yang pertama Emergency Protection Order. Melayu dia apa? Perlindungan Kecemasan. Terbalik-terbalik cakap. Okeylah saya senang cakap EPO lah kan, Emergency EPO. Protection Order. Yang ini adalah perintah ni terpakai kalau mangsa tu
dia berlakunya keganasan dari segi fizikal atau meletakkan ketakutan disebabkan kecederaan fizikal. So di bawah dua tafsiran ni, mangsa boleh datang ke JKM untuk mendapatkan perintah EPO ni. EPO ni terpakai selama 7 hari. Dan perintah ni akan dikeluarkan oleh pegawai kebajikan masyarakat kita, di mana ia melindung mangsa daripada mengalami apa-apa ancaman daripada pelaku. So dalam tempoh tersebut, perintah ni akan disampai serve by polis lah, disampaikan oleh polis kepada pelaku. So dalam tempoh tersebut, dia tidak boleh menghalang lah, in a way menghalang pelaku melakukan keganasan. Okay, kalau selepas tempoh tersebut, dia nak proceed lagi, teruskan dari segi mungkin dia nak bercerai ke apa dan sebagainya, ataupun mungkin berlaku kesalahan jenayah, itu nanti di peringkat pihak berkuasa lah, maknanya polis dan sebagainya. So kami, dia boleh mohon nak panjang dengan IPO, Interim Protection Order. Yang ini adalah perintah yang dikeluarkan oleh mahkamah, yang mana ia adalah perintah dalam tempoh sekiranya kes dia ni tadi disiasat oleh pihak polis. So dalam tempoh ni dia boleh dapat IPO tu untuk melindungi pelaku dari mencederakan dia juga lagi. So perintah ni akan berjalanlah sepanjang tempoh yang kes dia berjalan. Kemudian kalau tu dia boleh ambil PO. PO pula protection order. Yang ini kalau kes dah jatuh dan dia nak teruskan, dia boleh dapatkan perintah itu. So ini antara perintah-perintah yang dia boleh dapat daripada pihak kami, bantulah untuk dipanjangkan melalui polis dan juga magistrate tadi. So prosedur nak dapat tu, of course macam saya kata, apa-apa keadaan pun dia kena ada report polis. Report polis. Dan kalau dia physical abuse, dia kena dapatkan laporan daripada pegawai perubatan. So maknanya kalau dia berlaku tu, dia boleh pergi. Kadang-kadang kes yang datang pada kita pun dia dah like cedera seminggu, tapi dia masih ada macam bruises, lebam. Kesan tu masih ada lagi lah. Tapi dia boleh pergi. So kalau doktor memang kata dia pernah ada kesan dan sebagainya, so kita can proceed lah. Cuma Puan Yati, kita nak fahamkan sedikit lah tentang orang ramai kan. Doktor ni kerajaan ke swasta atau boleh dua-dua? Kalau ikut doktor yang mana-mana doktor yang mana-mana doktor lah. Tak kisahlah. Yes. Tapi adakah lebih better? Mana better lebih better? Kita dengan kerajaan kita lah. Kerajaan sebab lah. Tu macam tadi Tuan cakap, kita pergi ke OSCC tu tadi. So kat situ semua ada. Semua dah ada. So dapat lah. Tu dengan ada benda-benda tu, baru kita boleh proceed ke mahkamah, polis dan sebagainya untuk buka kertas siasatan lah. Okay, selain daripada perlindungan tu tadi, dalam tempoh katalah siasatan dan sebagainya, berlaku lagi ancaman terhadap dia. Contoh pelaku tu dah rampas rumah ke whatever lah, dan dia rasa takut pelaku akan datang balik ke rumah, ancam dia, anak-anak ke dan sebagainya, dia boleh mohon tempat selamat. So bawa akta keganasan rumah tangga, kita ada dua tafsiran, satu tempat selamat, satu tempat berlindung. Tempat selamat ni adalah institusi di bawah Jabatan Kebajikan Masyarakat yang memberi perlindungan kepada mangsa. So mangsa ni tak kisahlah sama ada mangsa isteri, contoh isteri dia ada anak pun boleh juga. So kita kat Negeri Sembilan ada dua tempat selamat lah untuk kes-kes keganasan rumah tangga. So dia boleh duduk, dia mohon lah, untuk mohon duduk di situ. Biasanya berlaku je kes, dia boleh mohon dengan pegawai kita. So kita akan majukan kepada pengarah dan juga ketua. Tapi di institusi. Tapi untuk perlindungan sementara tu, sebagai tambahan sebenarnya, mahkamah boleh mengisytiharkan rumah itu sebagai tempat perlindungan dan menghalang pelaku itu untuk masuk. Untuk mendekati sebenarnya 50 meter, 100 meter. Mana ada rumah kelamin dia sendiri itulah. Dekat rumah kelamin. Cuma kalau dia tak nak duduk rumah dia, dia boleh duduk kat tempat selamat kita lah. Cuma tempat selamat tu nak kena tunggu 7 hari juga ke? Tidak. Boleh, Lisa kata hari ni dia datang, dia mohon EPO. At the same time, dia tak nak duduk dah kat rumah tu, dia nak tempat lain. Oh, boleh, so, terus, boleh mohon. Terus mohon. Okay. So, dia akan duduk dekat tempat selamat kita. Dekat dalam tu biasa semua everything adalah. So, makan, minum, apa semua boleh dijaga. Cuma dia perlu ikut peraturan keluar masuk sebab dia tempat selamat. Dia diwartakan. So, dia duduk di situ sehingga tengok
keadaan dia lah. Mungkin kalau dalam tempoh tersebut dia perlu bantuan, contohlah nak dah okey dia nak keluar balik, kita tak ada halangan. Tapi dalam tempoh tu dia boleh duduk di situ. Itu kalau tempat selamat. Tempat berlindung pula adalah macam yang tadi tuan cakap, macam rumah kawan-kawan, rumah saudara mara, itu tak ada masalah. So kalau dia berlaku tu, dia tak nak duduk tempat selamat JKM, dia nak duduk dekat rumah kawan dia pun tak ada masalah. Kita boleh hantar dan sebagainya. Atau macam setengah negeri, dia ada NGO, NGO wanita. Dia boleh, dia ada sediakan tempat untuk kes-kes yang mengalami penderaan ni lah. Di Negeri Sembilan ada tak NGO wanita? Setakat yang ni itu? Kita tak ada lagi. Tak ada lagi lah. Dia ada satu NGO tu, tapi dia kapasiti dia tak sesuai lagi. NGO dekat Negeri Sembilan lebih banyak kepada warga, bantu untuk buat laporan, bantu untuk menunjukkan jalan. Warga, untuk wanita ni kurang. Kita kalau kat sini banyak warga emas dan OKU lah. Mahal Ustaz. Oh iyalah, betul lah tu. Jadi most of them, banyak cases, banyaknya dia akan balik pada family, kawan-kawan lah. Untuk tempat berlindung tu kan. Tapi kita sedia maklum lah. Dan dia biasanya kalau dia nakkan perintah tu, so dalam tempoh tu dah ada perintah perlindungan tu tadilah. So selain semua prosedur yang saya, apa, perkhidmatan yang kita bagi tu, yang penting dia mesti ada laporan polis. Laporan polis dululah. Dan juga at least ada perakuan doktor tu tadi. Kalau yang fizikal, macam kalau emosi punya penderaan ni, dia susah sikit. Dia kena ada psychiatric report. Sebab kita tak nampak kadang-kadang, betul, kan. Yalah, so betul, dia nak psychiatric report. So biasanya kita akan minta lah, biar psychiatric yang nilaikan dia. Selanjutnya kalau dekat OSCC tu, pakar contohnya dah patah tulang, so ortopedik dia akan refer kepada secretary penjabatan. Kalau semua ada masalah seksual menyebabkan rahim wanita tu sakit whatsoever, so pakar obstetric and gynecology dia akan keluarkan. Sebab itulah langkah yang terbaik bila berlakunya keganasan rumah tangga ni, kita pergi kepada OSCC tadi tu kan. Sebab di situ dah saya pun sebelum nak cakap tadi tu, sebelum nak sampuk pun tengah fikir apa tadi OSCC. Dan juga sedikit tambahan lah, biasanya selain daripada itu semua, di jabatan kami pun ada kaunselor terlatih. So biasanya kekeh ni macam pengalaman kita semualah kan, dia datang mula nak, lepas tu nanti tak nak. So biasanya kaunselor kita akan bagi nasihat kan, sebab kita tak boleh buat keputusan kepada dia. Dia kena berfikir sendiri. So kaunselor kita akan nasihatkan lah, tengok apa dan sebagainya. Kalau dia perlu kaunseling, kadang-kadang dengan pelaku pun kita panggil. Cuma jarang lah tengok keadaan. Kadang-kadang yang jenis tak serius sangat dia punya pergaduhan tu, boleh lagi kita panggil dua-dua. Tengok keadaan. Tapi kita akan bagi tu semua. So towards tu nanti baru kita tengok apa yang sesuai kita bantu pada kes lah. Kes by kes macam tu. Puan, jadi, kalau dari saya boleh tanya? Boleh, boleh, boleh tanya. Jangan malu. Emosi tu perlu ada apa penilaian dari psikiatri lah kan. So mana perlu dulu? Pergi situ dulu ataupun just buat je police report dulu baru? Kita tak ada ketetapan. As long as you do it, kedua-dua tu perlu untuk bantu. Maknanya nak kekuatan untuk satu-satu kes tu, macam bila ada dua-dua tu mesti ada. Mana dulu tak kisah. Kadang-kadang bila orang dia dah terlibat ataupun dia dah terkena ataupun kerana sama tangan dia berlaku, kadang-kadang dia jebak agama dulu punya. Kadang-kadang berputus boleh terus. Yang paling penting kalau berlaku itu, pergilah ke OSCC tu. Sebab di OSCC tu semua pakar, semua sebab tu kadang-kadang, ada. Kadang-kadang Ustaz, ada kes dia pergi ke dia pergi ke bahagian doktor dulu, dia kata dia terjatuh tapi doktor pandai. Dia tahu itu tahu, bukan sebab jatuh. Ini sebab kono-kono hobin dia lagi contoh kan. Doktor yang akan refer kepada polis. Macam macam itulah. Mudahnya ke OSCC tu. Semua ada. Ya, kalau dia pergi swasta, kadang-kadang ada juga kes kita yang pergi private kan. Tapi at the end of it, dia kena balik semua. Dia akan balik ke OSCC tu. Sebab baik, dah kes deraan kan. So dia orang akan tengok lah. Jadi alhamdulillah banyak dah info kita berkaitan dengan bagaimana nak dapatkan perlindungan tu kan. Jadi biasanya lah kalau ada sudut counselling lah kan, apa Munirah kan. Sekarang kadang-kadang apa yang faktor yang menyebabkan berlakunya gaduh rumah tangga ni, dan kalau boleh
Puan Munira mungkin kongsikanlah kan apa yang Puan Munira sebagai konselor tadi pun Puan Yati dah cerita tentang apa peranan konselor di sana kan. Jadi mungkin sebab hari ini kita dah jemput konselor kan. Mungkin boleh cerita sikit apa faktor yang menyumbang kepada berlakunya gangguan rumah tangga ni, dan kalau boleh bagi carangan ataupun solusi lah bagi siapa-siapa yang mungkin terlibat ataupun yang terjebak dalam gejala keganasan ni. Dia boleh kata-kata boleh kata gejala lah kan, bab penyakit kan. Untuk atasi masalah ni kalau boleh kita kongsikan kepada dia orang kan. Okey, baik Ustaz. Okey, faktor yang membawa kepada keganasan rumah tangga ni pelbagailah sebenarnya. Okey, firstnya mesti dia berdasarkan konflik lah, konflik yang berlaku dalam rumah tangga. So any konflik sebenarnya, any konflik, tak kisah. Tapi konflik tu tak diuruskan dengan baik. Sama ada pelaku tu sendirilah, apabila adanya konflik tu, dia tak tahu nak mengurus tekanan-tekanan yang datang tu dengan baik. So bila kita tak tahu mengurus emosi dengan baik, contohlah, contoh kalau tekanan kerja misalnya, kan dia bawa sampai kita bawa sampai ke rumah kan, ke rumah. Kalau dia tak boleh kontrol, siapa yang akan jadi mangsa? Kan? Betul. Itu contoh yang kata punching bag kat rumah kan. Jadi isteri dah jadi punching bag, anak-anak dah jadi punching ataupun bag. Ataupun vice versa lah. Macam sekarang kan kita tahu mangsa tu tak semestinya lelaki atau perempuan. Mangsa tak semestinya perempuan. Tak semestinya perempuan. Ustaz dah jadi mangsa ke ni? Tak. Sayang tak ya. Tak dibat. Vice versa. Sebab sekarang ni memang ada juga yang berlaku penderaan fizikal kepada suami lah. Macam yang saya cerita awal-awal tadi. Okay, so tu salah satu nya lah, tidak boleh mengurus tekanan dengan baik. Kemahiran untuk menguruskan tekanan tu tak ada ataupun kurang kan. Jadi pasangan, anak-anak yang menjadi mangsa lah. Okey. So seterusnya mungkin sejarah. Sejarah apa? Sejarah mungkin berulang, bukan? Bolehlah kita minta satu lagu. Sejarah hidup, kan? Banyak juga kajian yang menyatakan sesiapa yang membesar dalam keadaan sama ada dia adalah mangsa penderaan ataupun dia menyaksikan penderaan tu berlaku sepanjang dia membesar, besar kemungkinan apabila dia berumah tangga, dia ada tendensi untuk dia ke arah tu tinggi. Macam cerita drama selalu macam tu lah kan. Tu kat TV kan. Itulah realitinya. Drama tu berdasarkan lah. Banyakannya reality lah. Film kita, wajah kita. Itu dia. Film. Tapi kalau yang jenis apa, CEO tu. Mega holding kan. CEO mega holding. Okay, tapi sebenarnya menurut kajian ramai yang begitulah. Bila mana dia sebab dia membesar dalam keadaan mungkin dia rasa benda tu is sesuatu yang normal. Biasa. Kalau bapak dia tengking mak dia tu benda normal. Bapak dia pukul mak dia tu benda normal kan. So kalau masa dari kecil sehingga dia dewasa dia tak pernah dapatkan, of course benda tu sebenarnya mendatangkan trauma, mendatangkan tekanan. Tapi kalau dia tak sedar benda tu berlaku dalam diri dia dan dia tak pernah mendapatkan apa-apa rawatan, kaunseling ke kan, psikologi, sesi dengan psikologis ke, so kemungkinan besar untuk dia ulang perbuatan tu adalah amat tinggi lah. Okay. Dan sebenarnya kepada mangsa juga, kalau mangsa tu sendiri pun selama dia membesar, dia memang melihat mak dia diperlakukan sedemikian. So bila dia berumah tangga, dia pun rasa macam tak ada kuasa ataupun tak ada cara macam mana untuk dia mempertahankan diri. Tu antara faktor berlaku keganasan rumah tangga lah. Okay, seterusnya yang kita apa nama? Ekonomi. Duit tak ada. Betul, tekanan ekonomi. Itu termasuk dalam konflik-konflik yang berlaku yang mana sebenarnya tidak diurus dengan baik. Kalau kita ni ada apa kemahiran mengurus tekanan hidup dengan baik, so mungkin kita tak sampai ke tahap begitulah. Okey. Kemudian bagi saya lah sebagai kaunselor perkahwinan dan keluarga, saya melihat ilmu. Okey, ilmu maksudnya ilmu perkahwinan tu yang kurang ataupun ilmu dan ilmu keibubapaan yang kurang. So contohlah macam anak-anak kan, kalau zaman dulu-dulu, kalau kita buat perangai selalu apa yang berlaku? Tu saya tak berapa dulu sangat. Muda lagi. Lah dulu kalau anak-anak pun ayah tu joling macam ni, dia dah faham dah kan. Lepas tu kadang-kadang kalau dalam Islam pun kita diajar juga kalau boleh gantung rotan kat rumah kan. Bila anak tengok dia tahu. Kita bukannya kita bagi penderaan emosi, maknanya dia tahu kalau ada kesalahan, benda ni bukan kata benda ni makan dia, bukan, tapi sebenarnya sebagai satu bentuk
tarbiyah juga ada pendekatan juga lah. Mana ilmu tu salah satu solusi lah, solusi untuk kurangnya masalah. Ilmu tu lah yang menjadikan penyebab kepada berlakunya keganasan rumah tangga lah. Di mana kalau dia tak ada ilmu ke ibu bapaan yang baik misalnya, jadi dia tak tahu handle, contoh kalau anak dia tantrum, anak dia selalu buat perangai. So selalunya kalau kita kurang sabar, kalau orang tu tak kurang ilmu, apa yang akan berlaku? Dia akan more physical more agresif kan. So sebenarnya kalau kita tengok, banyaknya pun lebih kepada individu tu sendiri kan. Sebab kalau konflik, semua orang pun akan ada konflik, tapi macam ni kita menguruskan konflik tersebut. Begitulah. Okey. So seterusnya kita pergi pada apa tadi ustaz? Solusi eh? Solusi. Solusi macam mana yang ustaz nak tu? Solusi macam mana? Solusi yang boleh semua orang guna pakai lah, semua yang mudah kan. Sebab kadang-kadang macam kita jabatan agama pun, kita banyak bagi solusi-solusi dari sudut beragama lah kan. Kembali balik kepada Allah. Sebab kadang-kadang sifat marah sebetul datang daripada syaitan kan. Jadi kita kena lawan, kita kena ada banyakkan zikrullah supaya hati tu jadi lembut dan sentiasa memandang kebaikan pasangan. Itu antaranya lah. Mungkin daripada pihak puan, soalan tu soalan daripada puan. Saja saya tanya. Bila saya dapat soalan ni, saya ada terfikir dua. Satunya solusi dari sudut pencegahan. Satu lagi solusi ketika mana benda tu berlaku lah. So dari sudut pencegahan, kita lah kaunselor ataupun badan-badan berwajib ni memang kena lebih agresif lagi untuk sampaikan tentang ilmu pendidikan advokasi kan. Advokasi tentang keganasan rumah tangga. Sebab kalau perkara ni tak sampai, jadi mangsa tu tak tahu dia sebenarnya berada dalam keadaan sebagai mangsa keganasan rumah tangga, dan pelaku pun dia mungkin tak sedar apa yang dia buat tu sebenarnya bukan satu benda yang normal. Kan mungkin selama ni macam saya cakap tadi, dia membesar dalam keadaan benda tu, dia nampak benda tu normal kan. Jadi bagi dia tak salah. Dia rasa macam cubit tu okey je, okey je, tapi sebenarnya benda tu kalau sampai datang mendatangkan kecederaan semua tu tak okey dah lah kan. Okay, betul. Advokasi tu kena lebih agresif lagi lah. Apa sebenarnya maksud advokasi tu? Mungkin ramai yang tak tahu kan advokasi tu apa. Kita sampai kena lebih sampaikan ilmu berkenaan pendidikan tentang keganasan rumah tangga ni bukan satu perkara yang perlu dipandang biasa, tapi adalah satu jenayah lah kan sebenarnya kan. Satu yang perlu dipandang serius lah. Dari sudut pencegahan yang lain, solusi dari sudut pencegahan yang lain yang saya boleh fikirkan adalah tentang ilmu tu sendiri. Di mana kita nak berkahwin, selalunya kita datang kita kena ada kursus kahwin kan. Kita kena ada sijil tu dulu kan. So dan tak semua ilmu kita dapat masa khusus. Yes. Betul. Kan? Tapi sekarang ni nak kena laju masa terhad. Sekarang dah jadi berapa hari? Dia sekarang 2 hari. Tapi tempoh untuk sampai ke satu slot tu, dia dah jadi sejam setengah. Bagi kita yang nak menyampai, nak berkongsi, contohnya saya sendiri pun pernah menyampaikan tajuk berkaitan dengan tanggungjawab ni kan. Kadang-kadang tak tersampai nak bagi tahu tu. Sebab kita nak kena detail. Sebab benda tu benda yang paling penting dalam rumah tangga ni. Mungkin lah saya kata dengan peserta, kalau kita panjang kursus kahwin 3-4 hari ni, korang marah. Jadi bila time ceramah, main telefon. Kan? Jadi macam kita nak dan alert tu dan tempoh yang singkat tu memang, kita hanya boleh cuba sajalah bagi. Itulah. So maksudnya kena inisiatif pasangan tu sendirilah. Betul. Kena ada inisiatif pasangan tu sendiri. So kalau ilmu yang dapat tu tak dapat secara komprehensif dalam masa 2 hari tu, so macam ni ilmu untuk mengenal diri. So kita kena tahu diri kita ni macam mana, apa yang kurang. So itu yang kita kena cari ilmu untuk mengenal diri. Contoh kita tahu kita ni jenis yang kalau marah, baran kita tu contoh tak boleh terkawal. Ataupun kita tahu kita ada seorang bapa yang dari dulu baran. Ada kemungkinan kita buat akan baran. So kita kena manage tu from the beginning of kita nak marry tu sebenarnya. Saya rasa semua orang pun dengan keadaan situasi sekarang yang mana pendidikan kesihatan mental sekarang ni semakin diterima, saya rasa semua orang pun boleh melakukan usaha ni lah sebenarnya. Sebab dia pokok pangkal pun pada diri sendiri juga. Yang seperti mana yang Allah SWT beritahu dalam surah Ar-Ra'd kan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, innallaha la yughayyiru biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah ni takkan ubah nasib satu kaum itu, maksudnya kita sendiri ni, melainkan diri kita sendiri. Mana kita nak jadi keluarga yang bahagia, nak jadi orang yang kuat parah-parahan, maksudnya kita kena ada ilmu, kita kena carilah. Dan sekarang ni pun nak cari pun tak susah dah. Dekat
TV ada, di ujung jari kan, dekat YouTube ada, Jains TV ada, kan. Promote-promote. Jains TV kita ada banyak eh. Jabatan Agama ada. Kita pun di unit khidmat nasihat ni pun ada juga anjurkan program-program berkaitan dengan motivasi rumah tangga. Tapi kadang-kadang dapatkan peserta pun susah kan, sebab kadang-kadang mereka tak open untuk ditegur dan juga berkongsi. Jadi ada itulah motivasi rumah tangga. Boleh InsyaAllah, InsyaAllah boleh sama-sama. Nanti kita akan sama-sama lah, kita kena follow lah Jains Official di Facebook, di media sosial lain lah. Jadi Ustaz, ada satu lagi. Apa dia? Ada lagi? Ada lagi. Dari sudut masyarakat pula. Oh, ada pula dari sudut masyarakat. Okey, boleh. So macam apa, sebab kita sedang fikir solusi kan. So sebelum benda tu berlaku, apa perkara yang kita boleh cegah sebenarnya? Okay, so sebagai masyarakat ni, kita jadi masyarakat yang cakna. Macam kita berborak masa time out tadi kan, kita kena jadi orang yang apa, menjaga busy body pada tempatnya. Dan saya juga maklum bahawasanya di bawah Jabatan Pembangunan Wanita ada ditubuhkan skuad wajah, tak silap saya lah, skuad wajah, which is salah satu perkara yang mereka ni terdiri daripada sukarelawan lah. So which is salah satu perkara yang mereka kata adalah tentang keganasan rumah tangga jugalah. So penting juga bagi masyarakat ni untuk ada rasa cakna, rasa ambil berat dan bawa mangsa ni. Bila mengadu, bukan masyarakat je, sebenarnya ahli keluarga pun bila ada mangsa ataupun ahli keluarga kita mengadu, kena take serious. Kena take serious lah. Jangan kata masalah kau selesaikan lah, suami betul. Kau tak boleh lah macam tu kan. Aku tak nak campur lah kau ni kan, nanti kan aku pula konon sebagainya. Itulah tuan, kalau kita nak dengar tentang dia punya solusi ni, mungkin banyak kan puan kan. Jadi itulah tuan-tuan dan puan, kita dah cuba berkongsi setakat mana yang kita mampu untuk berkaitan dengan apa solusinya lah. Tapi walau apa pun, yang paling pentingnya adalah diri kita sendirilah untuk mengatasi masalah tersebut dengan solusi-solusi yang telah disarankan tadilah. Tapi itulah, sebab bila kita dah cerita pasal kes, pasal solusi dan sebagainya, kalau dari segi undang-undang lah Tuan Riz kan, dari sudut undang-undang ni, bila dibawa kini ke mahkamah dan dibawa ke peringkat yang selanjutnya lah, apa sebenarnya hak-hak orang yang ditimpa keganasan rumah tangga ni, sama ada pihak suami atau ada pihak isteri ni lah, dari segi undang-undang. Okey, kalau nak kata kepada hak dari segi undang-undang, okey, tadi Puan Nur Hayati dah cerita daripada undang-undang civil. Kita ada emergency protection order. Kita ada interim protection order dan juga protection order. Saya akan lebih kepada isu berkaitan dengan kekeluargaan. Okey, bila seseorang itu menjadi mangsa keganasan rumah tangga, selalunya isteri lah, okey, tuntutlah pembubaran perkahwinan. Pembubaran perkahwinan kat Malaysia ada banyak, ada 7-8 jenis. Tapi lebih kepada fasah dan juga taklik dan juga perceraian biasa. Kalau dulu dia banyak orang dia mohon kepada perceraian secara fasah. Perceraian secara fasah ini adalah satu perceraian yang diperintahkan oleh mahkamah, bukan suami punya kuasa eh. Mahkamah punya kuasa apabila isteri itu ataupun suami itu datang kepada mahkamah kata pasangannya telah melakukan alasan-alasan yang menyebabkan keganasan berlaku. Contohnya lazim menyakiti. Hari-hari kono bodoh, hari-hari kono maki, hari-hari kono carut kan. Lazim menyakiti maknanya pembuktian mesti ada laporan polis, macam kita cakap, macam ada laporan sekretari. Dia tengok kepada perkataan yang digunakan. Contohnya, jangan gunakan perkataan yang digunakan dalam medical secretary untuk you. Kalau you sekadar tertekan, jangan kata you trauma. Nah, jangan kata you anxiety. Sebab itu perlu untuk memberikan pembuktian sekretari datang. Susah. Pakar datang ini, kita nak panggil pakar ni susah. Dia bukan nak hadapi mahkamah. Dia banyak. Dia kau join dekat klinik tu. So maknanya itu secara fasah ataupun secara taklik. Secara taklik ini orang nampak macam senang, tapi sebenarnya susah. Kalau tengok kita punya surat nikah yang belakang tu kan, kalau saya tak bagi nafkah dan kalau saya meninggalkan dan kalau saya dan pukul dan, ada negeri-negeri yang dia punya taklik tu susah. Yang paling senang negeri Terengganu. Kalau saya atau dia meninggalkan dia dengan sukarela ataupun dengan paksaan, maka jatuh lah tak. Atau senang. Pendek je. Rasa-rasa macam aku tak nak laki aku keluar lah. Jatuh. Jatuh lah. Dia macam jatuh. So, bagi saya,
negeri-negeri ini perlu untuk melonggarkan taklid perkahwinan ini dengan proses yang orang cakap keganasan itu perlu diberikan benda yang pertama. Tak payah dan sangat. Faham tak? Dia ada combo tu. Itu yang macam, alah, dia bagi duit tapi dipukul. So tak boleh buat taklid. Cuma sekarang ini, khususnya kita ada negeri yang paling banyak buat perceraian secara hakam. Which is, dia isteri filekan perceraian secara baik, suami tak setuju, so dia akan pergi ke jawatan kuasa pendamai. JKP. JKP kata akan keluar ada perintah syikok, iaitu bergaduhan yang berpanjangan. Okey, dia akan pergi kepada hakam keluarga dan juga hakam pegawai. Hakam pegawai tu kalau laki tak nak bona, hakam kata berwajar cerai, hakam tu yang akan melafazkan cerai bagi pihak suami, bukan suami punya kuasa lagi dah. Dan ketika mana pembubaran perkahwinan itu mungkin 5 bulan 6 bulan untuk cerai secara biasa, fasah tu mungkin 5 6 tahun, ada lagi rayuan tu kan. Dalam tempoh itu pangsa keganasan rumah tangga dia boleh memfailkan perintah injangsi kacau ganggu. Maknanya dia tak boleh dinang. Tak boleh menghampiri mangsa 100 meter lebih kurang, cuma tadi di mahkamah syariah. Cuma kalau di mahkamah civil tu tadi, kita boleh tambah kalau ada perlindungan sementara dan ada siasatan daripada polis yang menyebabkan dia dituduh di bawah kanun keseksaan kerana mendatangkan kecederaan. Kalau sabit di bawah patah tangan, dia ada lagi satu tuntutan yang boleh dibuat, iaitu kita saman pelaku itu kerana menyebabkan kecederaan tubuh badan. Kau patah tangan, nanti mahkamah decide lah. Sebab dia baca bersama dengan kanun keseksaan. Dia baca bersama dengan kanun keseksaan itu. Itu dia punya yang boleh dapat perlindungan sementara itu. Sebab itulah bila kita kata berlaku keganasan, what you have to do, you kena keluar daripada konsep keganasan itu. Okay. Macam Puan Munirah kata, mungkin dia tengok benda yang tu dah pukul lomak tu sehari-hari kan. Sebab itulah kita selalu cakap, jangan jadikan atau jangan kita anggap kezaliman menjadi kelaziman. Kezaliman kelaziman. Itu. So sebagai mangsa, selalunya perempuan lah. A woman who knows what she brings to the table will not afraid to eat alone. Sebab itu perempuan kalau nak kahwin, pandai-pandailah cari duit sendiri. Kita bukan nak kata you berdoa supaya you diceraikan. Betul. Maknanya you menjadi seorang perempuan, jadi perempuan yang lelaki inginkan. Jangan jadi perempuan yang inginkan lelaki. Maknanya you bergantung sangat harap tahun 2024. Ustaz, faham tak? Kita tak boleh nak kata perempuan itu perlu untuk kau bergantung harap pada lelaki. Sebab itu yang jadinya bila kau kena hobi dek lelaki tu. Kau kena pukul dek lelaki. Bergantung penuh lah. Jadi perempuan yang BODOH tadi tu. Faham? Minta maaf. Faham tak? Kita tak nak cakap. Tapi kadang-kadang kita macam geram kan. Kita pula mulut bisa. Kan? Kena eja. Kalau sebut tak kena jangan jadi. Tapi itu hakikatnya. Itu hakikat. Sebab kadang-kadang cakap JKM pun yang datang tu mangsa, bukan calang-calang. Ada doktor, ada accountant, teachers tu, orang yang educated orang kata. Tapi bila dia datang, kena. Dia faktor kebergantungan tu lah. Terlalu bergantung kepada si pelaku. Kadang-kadang macam memang dia marah, dia kena kan. Tapi nanti berapa jam atau berapa, dia masih lagi nak balik. Tak jadilah. Tak jadilah. Saya dah balik dengan suami kan. Aku dah buka kau punya file ni. Susah juga nak cakap sebab dia individu tu kan. Kita bukan nak menghasut supaya untuk bercerai. Betul. Kita tengok kondisi. Kalau dia masih okey, kita jumpa suami dia, jangan buat macam baik. Ada banyak macam tu. Banyak juga dia boleh dibaikkan. Kadang-kadang dia dah tengah mengamuk kan. Kadang dah tak botol tu. Biasalah. Kadang-kadang kita pun manusia. Lampu merah pun kadang-kadang kita langgar. Betul. Alhamdulillah hari ni tak langgar hampir. Hari ni memang langgar merah pada polis trafik. Ada suruh jalan-jalan langgar merah kan. Tapi itulah hakikatnya, hari ni masyarakat tak tahu pertama sekali tentang konsep maqasid syariah tadi yang ada Tuan Aris bagi tahu kan, tentang kita kena selamatkan diri kita, nyawa kita. Dan kadang-kadang orang perempuan pula, selain pada dia bergantung sangat pada lelaki, yang keduanya kadang-kadang dia macam takut istilah janda. Dia rasa macam kalau orang panggil aku janda ni, aku anak dua ni, aku tak suka istilah janda dan sebagainya. Dulu orang takut Ustaz. Sekarang orang tak kisah. Tak kisah eh? Oh, sebab saya ada juga itu macam tu. Kan? Ada juga macam tu. Ustaz hari tu saya hari-hari jumpa.
Dia tak kisah pun janda. Yang penting jangan duduk lagi, tengah hadap lagi. Padahal itu dah petanda baiklah, dia tahu hak dia. Betul. Sebab trend kehidupan sekarang bukan macam dulu. Orang dulu bercorak janda, ui, susah. Sekarang janda lantak. Betul. Dan satu lagi adalah persepsi lah. Kadang-kadang orang cakap perceraian ini satu benda yang Allah kutuk. Tapi sebenarnya bukannya satu benda yang tak boleh. Dan kadang-kadang orang perempuan pula boleh, cuma Tuhan benci. Dan ia sebenarnya langkah akhir lah. Sebab sebenarnya kita berhadapan dengan makcik-makcik bawang. Ya, betul. Kau tak kahwin ni dah khabar. Bila nak kahwin dah kahwin dah khabar. Bila dapat anak dah dapat anak. Betul. Dia dah tambah anak. Orang tambah anak dia tanya pula. Bila kau tak ponek ke beranak? Apa masalah ya cik ni sebenarnya? So kepada makcik-makcik bawang saya nak menonton ni, stay tune. Sebab kita pun nak break lagi sekejap lagi. So makcik-makcik bawang dan siapa-siapa yang terlibat lah, membawang ke menghalia ke dan sebagainya. Tuan-tuan dan puan-puan, alhamdulillah kita dah ke break kita yang terakhir lah, insyaAllah. Jadi kepada tuan-tuan dan puan-puan yang sedang menonton, sekali lagi saya nak remind kepada peserta lah, kepada peserta untuk sekali lagi scan QR code kehadiran dan juga klik pada link kehadiran yang diberikan di ruangan komen. Kerana sekiranya tuan-tuan dan puan-puan tak buat kehadiran ni, pengesahan kehadiran ni, mana tidak akan memperoleh sijil e-sijil penyertaan daripada Friend of Jains punya portal lah. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, insyaAllah kita break sekejap. Bermacam cik bawang. Stay tune. InsyaAllah kita sungguh dan kita sambung sekejap lagi, InsyaAllah, untuk soalan daripada peserta dan juga orang awam. Stay tune. Bang. Okey tak ni? Okey. Puasa? Puasa lagi. Kena banyak sabar, bang. InsyaAllah. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, Nabi SAW bersabda, As-sawmu nisfu sabar. Puasa itu separuh daripada sabar. Dan dalam hadis lain, Nabi sebutkan, As-sabru nisful iman. Sabar itu separuh daripada iman. Apa kaitan sabar dengan puasa ni? Dalam berpuasa, kita menahan diri, sabar daripada lapar dan dahaga, sabar cuaca panas. Dan dalam kita sebagai orang beriman, kita bersabar melaksanakan ketaatan kepada Allah, kita bersabar meninggalkan larangan daripada Allah, dan kita bersabar di atas segala ujian yang Allah berikan kepada kita. Yang kedua, puasa, as-sawmu, bermakna al-imsak, maksudnya menahan diri. Sama seperti sabar, maksud yang lain adalah al-habsu, menahan diri. Dengan berpuasa, kita menahan diri daripada melakukan perkara-perkara yang halal. Makan halal, minum halal, apatah lagi perkara-perkara yang haram. Jadi puasa ini latihan untuk kita meninggalkan segala larangan Allah SWT. Yang ketiga, kaitan puasa dengan sabar, dua-duanya pahala digandakan oleh Allah SWT. Orang yang bersabar dikurniakan oleh Allah ganjaran yang berlipat kali ganda tanpa hisap. Dan orang yang berpuasa, kita tengok dalam hadis, amalan anak Adam digandakan 10 sampai 700 kecuali puasa. Puasa akan dinilai oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan diganjari mengikut kehendaknya berlipat kali ganda. Jadi ayuh sama-sama kita berusaha bersungguh-sungguh menjadi orang yang bersabar dan betul-betul menjaga ibadah puasa kita. Semoga kita mendapat ganjaran Allah Subhanahu Wa Taala yang berlipat kali ganda, insyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran, "Syahrul Ramadhan allazi unzila fihi al-Quran hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan." Bulan Ramadhan yang diturunkan padanya Al-Quran sebagai satu petunjuk dan hidayah untuk manusia. Jika kita melihat di sejarah-sejarah
kitab-kitab yang terdahulu juga diturunkan pada bulan ini. Mesej yang ingin disampaikan kepada semua umat Islam bahawa bulan ini dimuliakan dengan turunnya satu kitab yang sangat agung, iaitu Al-Quran Al-Karim, iaitu Kalamullah. Sidang pendengar, jika kita ingin berbicara dengan Allah Subhanahu Wa Taala, baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengajar kepada kita, solatlah kamu sekiranya kamu ingin berbicara kepada Allah. Dan jika sekiranya kamu ingin Allah berbicara dengan kamu, maka hendaklah kamu membaca Al-Quran. Bila mana kita membaca Al-Quran seolah-olah Allah Subhanahu Wa Taala berbicara dengan kita, maka zat Allah yang Maha Agung, yang Maha Mulia, berbicara dengan hamba-Nya. Bukankah ini satu penghargaan, satu kemuliaan yang sangat besar? Nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam bersabda, "Taraktu fiikum amrayn lam tadillu in tamattaktum bihima, kitabillahi wa sunnati nabiyhi." Baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Aku tinggalkan kepada kalian dua perkara. Sekiranya kamu berpegang teguh dengannya, kamu tidak akan sesat, iaitu kitab Allah Al-Quran Al-Karim dan juga sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam." Saya mengajak kepada semua orang Islam untuk sama-sama kita mendampingi Al-Quran di hari yang mulia, di bulan yang mulia ini. Sama-sama jadikan Al-Quran sebagai pegangan dan pedoman kita dan peneman kita di dunia, lagi-lagi di akhirat. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Alhamdulillah, tuan-tuan dan puan-puan, kita bersambung, kita bersiaran sekali lagi dalam podcast Bicara Syariah Sukses Rumah Tangga Siri 3 bagi tahun 2024 dengan tajuk Keganasan Rumah Tangga, Perlukah Aku Bertahan? Sekali lagi, tadi lepas habis rehat, kita ada perbincangan di luar konti lah sebenarnya, tuan-tuan dan puan-puan. Jadi kita nak raikan banyak soalan-soalan yang dah diutarakan, ada yang PM, ada yang call berkaitan dengan rumah tangga ni. Jadi mungkinlah kita nak pergi dulu kepada soalan tuan-tuan dan puan-puan berkaitan dengan isu kita pada hari ini, dan insyaAllah kita cuba raikan sebanyak mungkin soalan-soalan yang berkaitan. Baik. Soalan yang pertama daripada Puan Nurul Nadia, kepada Puan Nurul Nadia yang sedang menonton ni, macam kenal je Puan Nurul Nadia ni. Saya kenal ni orang ni, insyaAllah. Isteri menjadi mangsa tetapi tidak buat laporan dan pulang ke rumah ibu bapa berbulan. Ibu bapa berbulan, suami memfailkan isteri kembali taat. Apa tindakan wajar si isteri? Ulang je eh. Isteri jadi mangsa tetapi tidak buat laporan. Kemudian pulang ke rumah ibu bapa berbulan, suami memfailkan isteri kembali taat. Apa tindakan wajar isteri? Saya rasa mungkin Tuan Riz kot boleh berkaitan dengan soalan ni. Okey. Kalau suami memfailkan kembali taat ataupun kita katakan kembali taat tu, kalau taat dia kembali kepada nusyus lah, apa tindakan isteri? Isteri pada hari itu dia mungkinlah dia tak tahu suami dia akan memfailkan satu kes kembali taat sebagai contohnya. Hari yang sama dia boleh buat laporan polis tentang perlakuan lama. Okey, itu tentang perlakuan lama. Kalau perlu ada report daripada sekretari ataupun pakar psikologi ataupun kaunselor, boleh juga digunakan sebagai ni. Cuma di dalam kes apabila isteri dijadikan sebagai defendant, okay, untuk kes kembali taat, dia kena failkan pembelaan untuk menunjukkan kemunasabahan kenapa dia perlu keluar daripada rumah kelamin suami itu, dia kembali kepada rumah ibu bapa. Contohnya, suami tidak menjalankan tanggungjawab. Betul. Akan kau menanggung biawak hidup buat apa? Yo. Kan secara bahasa kasar, dah bukan bahasa undang-undang, kan bahasa undang-undang tuan-puan tak faham kan? Kan dia melakukan keganasan. Hari-hari kena maki. Contohnya kan, tunjukkan kepada mahkamah bahawa yang dia keluar ke rumah ibu bapa itu walaupun dah berbulan-bulan adalah wajar, kerana itulah tempat yang munasabah dan selamat untuk dia menjaga dia punya mental. Mental dia, ya, Puan Hayati, mental untuk
daripada tidak disakiti sebagai contohnya. Semua orang dah tahu sebab antara salah satu pembuktian di mahkamah tuan-tuan perempuan adalah character evidence which is keterangan perwatakan. Kalau suami itu memang mulut lahar, mulut jahat, hari-hari hidup babi hanjinkan bini, kan betul. Binatang tak apa. Kan. Benda-benda macam itu dia boleh buktikan kepada mahkamah keadaan itu telah menyebabkan dia mengalami sakit hati, sakit jantung. Dia kena buktikan pembelaan dia yang menyatakan bahawa dia keluar daripada tu dan tempoh berbulan-bulan balik ke rumah ibu bapa itu adalah sesuatu yang wajar. Untuk tidak kembali taat. Cuma kalau suami dah kata kembali taat, kau fayakanlah cerai. Yo, sebab dah tentu keluar tu ada reason dah, macam tu kan. Janganlah kontok yo hidup mayal tu. Biar kata tunggu boleh tak ada. Kalau kau nak healing 2-3 hari boleh juga tapi kalau dah berbulan-bulan tu baiklah cerai jelah. Kita bukan nak menggalakkan perceraian. Betul. Yang terbaik Ustaz. Maksudnya bila dah berbulan tu sebenarnya dah faham dah tu niat dia tu kan. Cuma orang perempuan pun kita kata jangan banyak sangat berfikirlah sebab berbulan-bulan. Kalau dah kata benda tu, yalah macam Tuaris kata tadi dah. Dah macam zoo dah rumah tu dah. Macam-macam binatang dah sebut dah. Babi, anjing semua sebut dah. Sampai yang korban. Kau ke isteri tu saja nak buat kelakar kan. Bang dah macam zoo dah rumah ni. Macam-macam binatang dah disebut. Jadi sebenarnya itulah benda yang berlaku dalam reti kita hari ni kan. Benda-benda yang melibatkan keganasan rumah tangga ni dan kita betul lah macam Tuan Rizka tadi kan, dia nak kena tahulah, masyarakat nak kena tahu macam mana kita nak selamatkan diri sebenarnya. Kadang-kadang walaupun sebenarnya keluar rumah ni bukanlah salah satu keadaan yang terbaik sebenarnya sebab nak selesaikan masalah ni kena dalam rumah kan. Tapi bila dah ada isu keganasan, perlunya kita elakkan diri atau jauhkan diri daripada isu-isu berkaitan tu dan kita standby lah dengan pembuktian yang kukuh kan. Jangan bila gaduh je keluar, tak ada sebab. Gaduh sikit dah cerita eh. Tapi dia nak keluar rumah sebagainya. Baik. Jadi terima kasih Tuan Aris di atas perkongsian tadi dan seterusnya soalan daripada Dark Knight. Tolonglah jangan tu yang putih berbelit-belit nak nyobot dan nama. Okay, Tuan Dark Knight eh. Benarkah punca cerai sekarang ni 90% dari segi kewangan? Sebab ramai suami isteri yang bergelut untuk kekalkan nafkah zahir dari sudut ekonomi mahligai rumah tangga. Yang kata hidup hari ni koreh lah Puan Munirah kan. Hidup ni koreh. Jadi betul ke punca ni sebenarnya daripada sudut ekonomi Puan Munirah? 90% tinggi, tinggi betul tu. Mana Dark Knight dapat statistik? Mungkin Dark Knight ni duduk Kementerian Kewangan ke? Ada Dark Knight. Boleh dikatakan masalah kewangan memang punca utamalah sekarang ni. Okey. Dan sebenarnya bukanlah bermaksud apabila isteri tu yang contohlah isteri tu punya ekonomi lebih tinggi. Macam tadi apa ada istilah menanggung biawak hidup. Sebenarnya ada juga yang berlaku di mana suami bekerja tapi isteri tak bekerja pun ada struggle in term of kewangan lah. So boleh dikatakan faktor kewangan ni boleh dikatakanlah sebagai faktor terbesar. Tapi saya sendiri pun tak menjumpai statistik yang menyatakan 90%. Tapi biasanya lah, okay, biasanya apa yang saya katakan kepada pasangan, okay, kita punya pendekatan counselling ni, kalau dia datang kepada kita disebabkan faktor kewangan, bukan tugas kita untuk okay, macam mana kita nak manage ya kewangan klien kita. Bukan. Kita lebih kepada kita tengok macam mana mereka selalu berinteraksi atau berkomunikasi dalam segala aspek kehidupan. Bukan pada kewangan sahaja. So biasanya bila saya teroka, bila saya explore, rupa-rupanya konflik-konflik lain pun sebenarnya tidak pernah diurus dengan baik. Tidak pernah dikomunikasikan dengan baik. Kewangan tu dia jadi macam satu bom jangka yang dah meletup untuk dijadikan sebagai alasan bercerai. Sebab sebelum tu dah ada dah sebenarnya konflik-konflik kecil. Tapi dijadikan tu sebagai point dia lah. So kewangan tu dia jadi satu point yang besar. Memang tak dinafikan betul lah faktor kewangan. Tapi kan kalau saya, kalau saya yang memang praktis, kalau saya nampak dari tahun 2020 sehingga tahun 2022, yes, kewangan punca sebab kita berhadapan dengan PKP. Betul. Okay. Tapi 2022 sehingga 2024, tahu tak apa punca yang paling besar? 2022? Sampai 2024, tahu tak sebab apa? Orang ketiga dan juga persondolan dalam rumah tangga. Betul. Saya boleh cakap daripada 10 file. Next topic. Daripada 10 file perceraian yang difailkan, saya boleh cakap 9 daripada 10 mesti
ada orang ketiga. Sebab apa? Dia ada apps-apps, dating apps yang paling banyak. Betul, Bigo lah, Hapo lah. Saya tak tahu, saya tak tahu. Saya pernah dengar Tinder. Ah, Tinder and whatsoever, WeChat ke benda semua tu, itu adalah satu punca yang sangat tinggi sebenarnya. Macam Puan Munirah kata, dia ada konflik kecil. Tapi sebenarnya menjadikan keuangan, saya pula nampak keuangan itu budi boleh menjadi ini. Tapi konflik kecil itu yang dijadikan alasan. Contoh, kita tengok tak kat surat khabar ya, Puan Hayati, Puan Munirah Ustaz. Dia nak bercerai sebabkan benda-benda bodoh. Ketiak laki berkerak. Betul. Sebenarnya salah guna buruh gigi. Macam saya pernah satu kes tu kan. Tak apa benda lah anak punya kes tu. Dia bergaduh sebab apa tau? Dia bergaduh sebab tak tahu nak letak kucing tu sangka luar rumah ke sangka dalam rumah. Sebab apa? Sebab itu mencetuskan pergaduhan. Sebenarnya bukan itu. Konfliknya tu dah terkumpul. Ada je benda. Itu dah jadi. Kan dia kata bini dia berbau. Padahal itu dah yang kau hunggih dulu. Betul. Bila tuan cakap ni, macam kita ada terima satu kes baru-baru ni lah. Daerah kita ni, dia datang kerana kerana fizikal isteri dia dah tak cantik. Tak sesuai. Bukan tak cantik. Dia nak lebih besar. Dia nak lebih tu lah. Minta maaf cakap lah. Benda-benda tu lah yang dia nak besar tu. Faham tu. Dia disebabkan itu, dia melakukan keganasan pada isteri dia. Mentally, physically. Padahal kahwin dulu terima je. Betul. So now tak tahulah, mungkin dia dipengaruhi dengan video-video yang tak sesuai. So dia nak isteri dia macam itu. So dia melakukan keganasan disebabkan alasan itu. Dia paksa isteri dia makan ni, makan itu. So it is actually penderaan ataupun keganasan mental kepada isteri. So sekarang ni punya, yalah, kita orang JKM ni menghadapi masalah yang di luar jangka dia punya corak. Reason-reasonnya tu. Ya. Bukan dah macam dulu. Sekarang memang orang kata pelik-pelik lah dia punya alasan-alasan. Alasan dia tau. Jadi memang entahlah, kalau kerja dengan JKM ni macam-macam. Mungkin tuan pun lawyer pun macam-macam kan kita hadapi. Itu yang terkeluar bahasa yang tut tadi tu. Sebab hari ni punya realiti, kita dah berada di akhir zaman kan. Ya, betul. Pada akhir zaman ni banyak berlaku fitnah-fitnah. Fitnah-fitnah ni fitnah moden, fitnah moden ni macam media sosial lah. Kadang-kadang kan teknologi dengan. Kalau kita di JKM, kebanyakan punca sebab berlaku keganasan, satu yang paling ketara selain pada ekonomi tadi adalah baran, selisih faham dan orang ketiga. So statistik kita menjurus ke arah itu ramai. Ya, trend sekarang memang orang ketiga tu, saya boleh cakap dia tak jadi yang alasan pertama, jadi alasan kedua, alasan ketiga. Cuma ada satu kes yang saya nak kongsi lah. Dulu kan main apa video game tu kan, ada CD kan. Sekali laki dia tengok, ni CD apa? Rupanya CD bini dia main dengan orang lain. Sampai dirakam macam tu. Sekali laki-laki dia pergi lah tengok. Lama-lama web porno, rupanya ada bini dia punya gambar. Na'udzubillah min zalik. Tapi memang pelik lah. Saya cakap, isu-isu berkaitan dengan kelucahan melampau ini dan juga penggunaan inilah gadget yang terlalu bebas ini merupakan salah satu faktor yang trend hidup. Dulu zaman dulu mana ada handphone Ustaz. Yalah betul. Dulu pun 3310 yang jenis polifoniknya. Game dulu pun main game-game ular. Game block tu. Tak ada masuk nak tengok belum kan ni. Terlalu canggih lah masalah masyarakat ni. Social problem ni dah terlalu canggih. Kita pun tak boleh nak fikir luar jangka lah kadang-kadang. Yang ni main dengan laki orang ni, yang main bini orang ni. Tak, sebab ada sampai dekat Facebook pun, ada grup tau. Grup suami. Grup suami terpinggil lah. Suami bertukar isteri. Suami saling tukar isteri tu. Pun ada. Terus saya pun tak faham keadaan kita hari ni kan. Sebab tu nak tak nak, di akhir zaman ni pendidikan agama tu sangat penting lah kepada anak-anak dan kita sendiri. Kena banyaklah dekatkan diri kepada Allah SWT dalam bulan Ramadan kita minta yang baik-baik saja berlaku. Dan kalau anda kata kita pernah buat kesalahan yang lalu, pernah berlaku ganas dengan Ustaz, kadang-kadang kesalahan tu pun banyak yang ustaz-ustaz yang pakai kopiah pun buat. Macam mana tu? Ustaz datang dengan songkok ya. Mungkin ustaz yang ni terkecuali lah.
Ya, tak apalah. Sebab itulah tuan-tuan dan perempuan, sebenarnya kita nak kata iman ni tak dapat diwarisi. Yeah, kan? Betul, kadang-kadang betul. Orang tu dah title dia atas belakang keluarganya ustaz, alim ulama. Tapi bila berlaku benda tu, sebabnya benda ni nak tak nak bergantung pada diri sendiri juga. Kan? Dan bila kita lihat fizikalnya baik, tak semestinya di belakangnya baik. Betul. Sebab tu kita kena sentiasa berhati-hati dalam kehidupan sebenarnya. Betul baik. Ustaz. Fizikal baik, dalaman tak semestinya baik, memang. Betul. Dalam keganasan rumah tangga ni, tak orang percaya pelaku tu melakukan sebegitu kepada betul. Pasangannya sebab betul. Di luar, di mata masyarakat selalunya pelaku ni lemah lembut, baik, betul. Beramah orang betul. Masjid. Betul. Baik, ada soalan lagi ni. Banyak betul Puan Nurul lagi ni. Yang seterusnya Puan Nurul. Nurul apa tak tahu lah, nama dia Puan Nurul. Okey, seterusnya adalah penderaan mental. Adakah salah satu keganasan terutama terhadap berhadapan dengan pasangan atau ahli keluarga yang narsistik atau mempunyai masalah kesihatan mental yang lain menyebabkan isteri menjadi mental emosi tidak stabil. Tapi bila kita kata berkaitan dengan psikologi ni, mungkin kalau Puan Munirah ke ataupun Puan Nohayati ke, mana-mana yang rasa boleh bantulah kalau, Puan Nurul ni. Kalau tu lah Ustaz, kalau kita tengok soalan dia tu, ni memang jatuh dalam tafsiran akta tu sendirilah, iaitu apa ni, penderaan dari segi mental apa, emosi psikologi dan spiritualnya. So cuma macam kita sebut tadi, bila berlaku keadaan ini, kita perlu pembuktian dari segi pakar psikiatrik tu tadilah. Sebab bila bercakap tentang kesihatan mental ataupun keadaan mental, emosi, spiritual ni, dia perlukan apa ni, pakar untuk melihat lebih dalaman lah. Betul. So kita perlu rujuk kepada pakar untuk menilai sendiri keadaan dia. So biasanya kes-kes kalau yang macam ni memang ada pun. Oh, sebab apa, kadang-kadang pelaku tu, contoh senang je, dia macam dia maki hamu, everyday dia torture mental orang tu kan. Itu dah satu penderaan keganasan rumah tangga. So dia boleh, cuma dia perlu dapatkan pembuktian lah. Sebab mental ni agak susah. Kecuali kalau dia memang ada rawatan psikiatrik yang bertahun dan sebagainya, tu tak ada senang kita nak buktikan. Tapi kalau dia tak ada rekod tu semua, itu yang payah sikit lah. Tapi ia dikategorikan sebagai keganasan. Mungkin masyarakat pun ramai yang tak tahu kan. Mungkin yang bertanya tu tahulah apa sebenarnya maksud narsistik tu. Kalau Puan Munirah boleh narsistik. Boleh bentuk. Secara ringkasnya, individu ni kita boleh nampak ciri-ciri tadi dah ada jugalah. Macam Puan Hayati cakap, yalah, bila dia bercakap, dia je betul. Yes. Dia yang hebat. Dia suka dia puji. Contoh dia maki, dia marah pasangan dia tak rasa kesalahan tu dari diri dia. Dia tak rasa benda tu salah dia. Dia akan menampakkan kesalahan tu masih pada pasangan tu. Dia betul je. Semua benda dia betul. Orang senang kata jobo. Contohnya. Yo kau lah betul. Kau lah betul. Tapi kadang-kadang kes dia tak tahu yang dia tu dah didera tau. Pada dia tak apalah, laki aku cakap aku macam ni. Tak apalah, tak apalah. Tapi benda tu akan membeban-bebankan dia jadi terganggu jiwa dia. So actually dia boleh dapatkan perlindungan. Itu yang jadi perhubungan toksik. Betul. Sebab tu kita punya tajuk tu, perlukah aku bertahan? Sebab dia, bila kita kata konflik atau masalah ni, saya ada berjumpa dengan kaunselor jugalah, berborak kan, pakar psikologi. Dia kata konflik ni diumpama seperti sebiji balon lah kan. Bila balon tu, maksudnya balon tu akan kita tiup kan, angin dia kan. So makin banyak masalah tu, makin besar balon tu. Kita tahan. Dan akhirnya bila balon tu pecah, maka akan berlakulah mental burst. Maksudnya dah tak boleh nak kawal diri, sampai buat benda-benda yang di luar daripada orang cakap apa, di luar daripada benda yang logik dia tindakan kita dan sebagainya. Tu yang kata sampai berdendam, sampai sanggup hantar gambar anak yang dah dibunuh. Betul. Sebagainya. Sebenarnya saya ada satu kes berkaitan dengan penderaan mental oleh seorang isteri yang ada anak 5, ada anak 6. Which is suami dia pisahkan dia dengan keluarga. Okey, pisahkan dia dengan keluarga. Lepas tu suami dia akan pukul dia. Bila dan anak-anak dia tak pernah didaftarkan dengan Jabatan Penyelenggaraan Negara, tak pernah pergi sekolah. Bila anak dia dah besar, dia tengok keputusan UPSR, mama UPSR tu apa? So kita sedih. So suami dia akan beli 3 tray telur setiap bulan. Bini dia pun cakap lah, akak dah macam-macam dah makan, masak-masak goreng telur dadar, telur ni, rendang telur pun dia pernah buat. Maksudnya keadaan mental torture tu sampai dia dah tak betul. Suami dia tak balik seminggu, dia cakap dekat anak dia,
lama dah ayah kau tak pukul mama kan. Oh, kenapa kan. So benda macam itu dia menyebabkan torture, benda itu memang berlegar dalam kita punya sosialisasi masyarakat yang sangat-sangat teruk. Kan dia sikit-sikit masa dia apa dia besar dia kan patut urut kan, lah. Dia datang dia pijak patut urut macam mana. Itulah elok picit betul pakai kaki bijak sebab apa kan? Penderaan mental tak semestinya ada penderaan fizikal, betul. Tapi penderaan fizikal mesti ada mental. Sebab bila dia bibir tu pukul dia kata abang sayang awak tak ada macam perempuan ni kan. Okey baik. Oh, tu betul panjang kita punya penjelasan lah berkenaan dengan soalan daripada Puan Nurul tadi ya. Harap Puan Nurul boleh bersama dengan kita dan fahamlah keadaan situasi tadi. Baik, kita nak pergi kepada soalan seterusnya tuan-tuan dan puan-puan daripada Daya Dia. Daya Dia, perlukah bertahan? Oh, dia pergi balik pada tajuk kita ni. Perlukah bertahan? Suami pukul, memaki, dah buat report dah. Rawatan sekretari pun sudah, makan ubat pun sudah. Ada nampak dia berubah. Cuma sibuk dengan dunia sendiri. Dah tawar hati. Kesian dengan anak-anak dia tengking. Oh, yang ni pula dia tanya pula. Perlukah dia bertahan lagi? Dah kena maki. Dah kena buat report. Sekretari dan sebagainya. Jadi siapa nak jawab ni agak? Macam dia saya jawab. Baik. Dia ada keadaan sekarang ni. Perempuan ada dua jenis perempuan. Dia bertahan sebab anak-anak. Betul. Yang kedua dia let go sebab nak menjaga anak-anak. Mm-mm. Dalam kedua-dua keadaan ini saya memilih untuk tidak bertahan sebab mental anak-anak ini adalah harta yang paling bahagia. Yang paling kita kena jaga. Daripada you berhadapan dengan kehidupan tak apalah. Yang penting orang ada laki, aku ada laki, bertahanlah sebab anak-anak. Tidak, sepatutnya benda tu dia kembali kepada situasi. Kalau laki itu memang dia boleh bertaubat, insaf kan. Kadang-kadang kita cakap lagi baiklah kita memberi maaf daripada kita terus memberikan hukuman kan. Tak apa kita memberi maaf, itu yang kedua. Tapi bila dah hari-hari dan benda itu berlaku lagi, kemaafan itu bukan satu yang baik untuk diberikan kepada pelaku. Tak salah ibu ke bapa ke kepada kan. Curang sekali bolehlah kita maafkan. Betul. Tapi kalau dah 2-3 kali kan, masuk hotel pula 30 minit, 3 jam. Contoh 3 Ustaz. Jam pula kan. Betul, memang ada macam tu. So tinggalkanlah. Bila cerita 3 jam tu teringat pula kes tu. Ustaz. Belum lagi. Masih dalam siasatan. Masih dalam siasatan. Jangan disebut-sebut Jangan disebut-sebut lagi. Maknanya sama ada jangka pendek ataupun jangka panjang. Kita perlu korbankan yang mana? Dalam keadaan yang kita perlu berkorban, you kena nak tengok anak-anak ini. Bila dia membesar dalam keadaan yang dia tengok mak ayah dia selalu bergaduh, itu adalah satu pertumbuhan yang tidak baik. Betul, dalam pertumbuhan perkembangan sosial anak-anak. Anak-anak yang kecil, kalau kita tengok anak-anak yang dilahirkan dalam keadaan keluarga yang sangat teruk itu, kita kesian. Anak-anak tu akan jadi ganas. Cycle dia akan berulang. Taklah, pada pandangan saya dalam hal ni memanglah macam tuan tadi cakap, kena tengok pro dan con dia. Betul. Kita tak boleh, mana-mana pihak pun tak boleh menetapkan diri dia membuatkan keputusan kepada dia. Betul. Awak kena cerai. Awak tak boleh, kita tak boleh. Diri dia sendiri setelah dia menimbangkan apa yang baik, apa yang buruk lah. Tapi mungkin dalam keadaan dia tertekan begitu, dia perlu susah bantuan, nak buat pertimbangan. Perlukan bantuan orang-orang sekeliling yang pakar. Kan? Sebab tu kan Puan Yati kan, Islam ni, dia suruh macam cerai ada tempoh 3 kali suci tu untuk rujuk balik. Semula. Mana nak bagi peluang lah tu. Mungkin dalam kes ni tadi, dia mungkin sekarang ni kita kena tengok keadaan dia tu dah memang terdesak, dia dah tak boleh ke. Kalau dia rasa dah tak boleh, then dia kena put a stop lah maknanya. Dia lah yang kena ambil tindakan, nak cerai kena apa kan. Mungkin nanti perlu bantuan orang lah untuk mungkin pemerintah, kalau pemerintah rasa perlu ke dia bertahan. That's why sebenarnya penting orang di sekeliling menjadi apa, orang yang support lah kan. Orang macam ni mungkin dia ada mengadu pada keluarga kan. So jadilah ahli keluarga yang bersama-sama dengannya. Supportive. Sebab saya faham. Kalau kita orang luar macam, kenapa
kenapa tak keluar je? Kan dah ada, dah berada dalam cycle yang toksik kan? Tapi dia tak ada kekuatan tu sebab dia tak ada. Tapi so kalau ahli keluarga yang toksik pula, padahal rumah tangga dia elok, dia pula tak yalah tinggalkan lah. Dia nak lebih-lebih pula. Dia tak terbalik pula. Betul. Dia kena kenal pasti kalau ahli keluarga tak boleh, ada memang ada yang macam tu kan. Kalau ahli keluarga tak boleh, tak nak memahami, yalah konon-kononnya ahli keluarga lagi tahu. Aku rasa engkau lah yang bermasalah sebenarnya, contoh kan. So dia kena find kawan ke kan. So kena ada juga orang yang berada di samping dia kan. Sebab kita sebagai orang luar, kita nampak jalan tu macam mudah kan. Tapi untuk dia bergerak, untuk dia bergerak, dia sangat memerlukan sokongan dan bantuan lah. Bawa lah dia ke kaunseling dulu ke misalnya, untuk bantu dia buat keputusan. Kalau macam tadi tu yang saya nampak, kita dah tahu dah, maksudnya macam kita dah boleh bagi decision untuk dia. Tapi berbalik kepada macam Puan Yati kata tadi, kita ni hanya memberi advice, yang membuat keputusan tu adalah dirinya sendiri. Memang tak elok pun macam Tuan Riz kata tadi, untuk untuk tumbesaran anak-anak tu. Takkan ada perkembangan hidup yang sihat kalau anak-anak membesar dalam keadaan dia nampak suasana toksik tu dalam rumah family tangga mak ayah dia. Sebenarnya keadaan tu bukan berlaku antara dua, pelaku dengan mangsa, tapi sekeliling dia. Siapa yang berada dalam situasi itulah sekelompok dengan kesian, dia kan. Memang kesian pada anak-anak. So kalau kita kata kita kesian pada anak-anak, apa kita dah ada dah jawapannya. Kalau kita kesian pada anak-anak untuk jangka masa panjang tu, apa keputusan yang kita buat kan. Kita dah ada dah jawapan dia sebenarnya lah. Dan itulah kadang-kadang kenapa masyarakat ataupun pasangan tersusah nak buat keputusan. Macam kami sendirilah, kalau kita ada jabatan agama sendiri di Himat Nasihat kan, kita selalu nasihatkan kalau ada masalah kita dengan rumah tangga ni, kita kena cari orang kedua. Maksudnya orang kedua yang bukan ahli keluarga. Sebab apa kita kata bukan ahli keluarga? Sebab kadang-kadang ahli keluarga tu, contoh benda tu tak ganas pun, sikit je punya hal contoh. Jadi dia rasa macam kau elok cerai lah, dia kata. Buat apa simpan laki macam tu kan. Jadi sebab tu saya, mungkin kalau salah boleh bagi tahu lah kan. Cuma kalau kami pun ataupun saya sendiri pun, kita sarankan lah kalau ada masalah berkaitan rumah tangga, keganasan, isu-isu berkaitan ni, carilah kaunselor ke ataupun yang orang profesional lah. Kalau ahli keluarga pun mungkin dia kaunselor, mungkin boleh kan. Sebab tapi itu pun boleh tentu juga. Belum tentu juga. Sebab dia ahli keluarga kan. Betul. Sebab tu kenapa sebaik-baiknya kita cari orang luar lah kan. Maksudnya orang luar ni bukannya bermaksud siapa-siapa je. Maksudnya yang sesuai lah. Kaunselor ke, contoh macam ke ekonomi kita tadi kan. Rumah lah Ustaz. Orang betul. Luar je boleh nampak rumah kita tu senget ke. Betul. Kalau kita senget pun kita okey di rumah tu kan. Sebab tu kalau perkahwinan ni, kita kata pasangan tu adalah cermin. So kalau kita nak tahu kita baik ke buruk, kita tanya pasangan satu lagi. Pasangan satu lagi pula nak tahu dia baik ke buruk, tanya pasangan lain. Sebab kalau dia kata dia tanya orang lain, dia tanya kawan dia, kawan dia tu dia selalu belanja minum. Kau okey je, aku tak tengok kau ganas pun okey je kata. Bila tanya pasangan dia, apa yang okey bang, hari-hari cubit saya contoh kan. Sebab tu kita dalam rumah tangga ni, aku kata bila ada masalah ni, cari orang yang betul lah untuk kita luahkan perasaan, untuk kita cuba selesaikan masalah kan. Contoh macam ekonomi tadi tu, macam AKPK pun dia ada kaunselor dia, kaunselor kewangan, AKPK kan. Kalau contoh cerita dengan kami pun dekat jabatan agama pun, kita kata, wah saya tak mahir buat kewangan ni, saya sendiri pun masalah kewangan pun belum tentu lagi ni, hidup ni koreh ni kata. Kita akan refer kepada kaunselor yang berkaitan untuk bantulah. Jadi betul? Alhamdulillah kita dah banyak dah, kita dah bincang berkenaan dengan keganasan rumah tangga ni, perlukah aku bertahan. Dan kepada puan apa tadi, Dia harap dah bolehkah kita bantu sedikit dengan pandangan dan jawapan kita tadi. Dan sebagai pasangan lah, sebagai orang yang yang ditimpa perkara yang begini, kita perlu cari satu jalan lah. Kadang-kadang kita fikir adakah jalan itu terbaik untuk diri aku saja? Bukan. Maksudnya kita kena fikir diri aku dan juga orang yang berada di sekitar kita juga. Kadang-kadang kita rasa kalau aku berpisah ni, nanti anak-anak ni akan kehilangan kasih sayang seorang ibu, seorang ayah. Tapi bila kita bertahan, adakah ia lebih buruk atau lebih baik? Jadi kadang benda-benda macam tu lah yang kita kena fikirkan untuk kebaikan kita bersama. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, alhamdulillah kita dah berada di fasa penghujung. Ataupun di penghujung ni lah. Kan di penghujungnya, dan sepanjang bulan Ramadan dan Barak yang penuh kemuliaan ni, kita berharaplah sama-sama kita berdoa. Mudah-mudahan jika ada rakan-rakan kita ataupun diri kita yang ditimpa masalah kerana semangat tangga ni, mudah-mudahan Allah memudahkan urusan kita tuan-tuan dan puan-puan. Allah memudahkan kita untuk cari jalan keluar, dan Allah memudahkan kita untuk mencari kebahagiaan seperti mana yang kita kehendaki, dengan syarat kita cari cara yang betul. Dan sebarang masalah tuan-tuan dan puan-puan
kita kembali baliklah kepada Allah. Ya, seperti mana Allah Subhanahu Wa Taala sarankan kita, kalau kita perlukan dia, Allah sentiasa ada dengan dia, dengan kita semualah insya-Allah. Jadi terima kasih saya ucapkan kepada tetamu saya pada hari ini, iaitu yang pertama sekali Tuan Mak Rizwan lah, kita punya penolong Susah Agong Persatuan Peguam Syar'i Malaysia. Terima kasih Tuan daripada KL datang jumpa saya ni, dan kami semua pada hari ini mudah-mudahan dapat manfaat bersama. Terima kasih kepada Puan Nur Hayati daripada Jabatan Kemajuan, Jabatan Kemajuan, Jabatan Kebajikan Masyarakat. Dia dah hujung-hujung ni mula dah tersasul eh. Jabatan Kebajikan Masyarakat. Jangan buka lah. Tak ada, tak ada, insyaAllah. Terima kasih kepada Puan Siti Munira kaunselor kita atas perkongsian pada hari ini. Jadi pada tuan-tuan dan perempuan, ya, jangan risau kepada siapa-siapa yang tak dapat ikuti perbincangan kita daripada awal hingga akhir nanti. Tuan-tuan dan puan-puan boleh menonton ulangan ataupun siaran ini melalui Jains TV di YouTube berkaitan dengan topik keganasan rumah tangga perlu akak aku bertahan. Dan terima kasih kepada tuan-tuan dan puan-puan yang sentiasa menyokong Jabatan Hal Ehwal Agama Islam Negeri Sembilan dalam program podcast Bicara Syariah kita. InsyaAllah kita akan bersiaran lagi untuk siri yang keempat dengan tetamu yang selanjutnya. Jadi tuan-tuan dan puan-puan boleh terus untuk memberikan cadangan tajuk berkaitan dengan tajuk-tajuk perbincangan kita pada hari ini. Dan kepada para peserta, jangan lupa untuk scan ataupun untuk klik kehadiran. Mudah-mudahan tuan-tuan dan puan-puan, saya doakan kita semua dipermudahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala segala urusan kebaikan kita. Dan di kesempatan ini juga saya bagi pihak Jains kita juga nak mengucapkan selamat menyambut Hari Raya Aidilfitri yang tak lama lagi lah. Ini bazar dah meriah kan. Mudah-mudahan kita semua mencapai kemenangan yang hakiki, dan kita doakan sahabat-sahabat kita, saudara-saudara kita di Palestin, mudah-mudahan mereka mendapat kemenangan yang hak dan nak mutlak dah insya-Allah. Jadi tuan-tuan dan puan, itu saja, minta maaf segala silap daripada saya. Aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim wa alaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi. Kitalah pemangkin ummah sejahtera, meluaskan perjuangan dakwah, meningkatkan reputasi tertinggi, beramal dengan patuh syariat. Kitalah insan yang memperjuangkan kecemerlangan agama Islam, meningkatkan kecekapan perkhidmatan yang terpuji.